Berbekal hasil uji publik hari ini, nanti ini akan kami bawa ke tingkat rapat pleno komisioner kita Bapak Aceh, yang kemudian kita akan sampaikan kepada KPU melalui tim Aceh. Nah, pada peraturan KPU nomor 16 tahun 2017 pada pasal 14 ada beberapa ayat di situ. Teman-teman yang ada di sini juga bagian daripada kewajiban kami untuk mengundang. Ada dari Pemda, ada dari Parpol, ada dari Bawaslu, pemantau pemilu dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian juga nanti yang kita akan lampirkan usulan kita ini itu berisi penjelasan. Berisi penjelasan yang argumentatif terhadap usulan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang dapat kita pertanggungjawabkan. Penjelasan dan argumentasi ini kemudian kami tuangkan dalam berita acara. Yang selanjutnya kami sampaikan kepada KPU melalui tim Aceh. Karena pada SK nomor 18, KPU juga pada SK nomor 16 ada beberapa kewajiban yang melekat pada KPU Tertib Kabupaten Kota dan juga ada kewajiban yang melekat pada KPU Tertib Aceh pada tingkat melakukan supervisi merekap semua usulan dapil dan alokasi kursi dari semua kabupaten kota di Aceh. Nah, kemudian semua usulan tersebut mengkoordinasi kita pada hari ini, teman-teman staf sekalian, konferensinya tidak hanya bersifat tertulis, tapi juga bersifat rekaman. Ini menjadi notulensi kita pada hari ini. Dan itu juga menjadi bahan dalam kita mengajukan draft usulan rancangan dapil kepada KPU melalui IKC. Itu menjadi satu bahan. Kedua, hasil daripada uji publik hari ini. Dan ketiga adalah berita acara penetapan usulan rancangan dapil. Kemudian nanti inilah yang dalam PKPU nomor 16 dan SK 18 KPU, bahwa kita kabupaten kota itu maksimal mengajukan usulan rancangan dapil itu 3. Nah, kita dari sejumlah diskusi-diskusi, beberapa kali diskusi ini, diskusi berdua kali diskusi dari media publik itu sudah pertama kali mengajukan sekitar 4-5. Ada 5 rancangan dapil yang kemudian dari 2 kali diskusi kita sudah berada diskusinya pada 2 alternatif draft rancangan dapil yang pada hari ini coba kita berbuat kembali dengan diskusi pada uji publik ini. Nah, nantinya tim Aceh itu akan merekap semua usulan dapil dari semua kabupaten kota dan mereka dalam peraturan KPU diberikan kewenangan untuk mengusulkan kepada KPU RI berdasarkan usulan kabupaten kota itu maksimal 2 rancangan dapil di kabupaten kota. Nah, tentunya kita memiliki kewenangan melakukan supervisi terhadap kami terkait proses ini. Maka kami melakukan proses ini betul-betul jangan ada yang terlewati dari proses ini, protokol strategis yang harus kita undang supaya diskusi ini semakin
mendalam dan nantinya kami bisa memutuskan dalam rapat pleno draft rancangan dapil yang akan kita usulkan kepada KPU melalui kita. Uji publik pada hari ini tidak boleh keluar dari 7 prinsip penataan dapil. Itulah yang disebutkan argumentasi penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kami sebagai penyelenggara. Tidak boleh keluar dari 7 prinsip penataan. Yaitu pertama, kesetaraan nilai suara. Kemudian kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang keempat, integralitas wilayah. Kelima, berada dalam satu wilayah yang sama. Enam, kohesivitas. Dan yang terakhir, itu adalah kesinambungan. Di diskusi kita pada hari ini atau uji publik kita pada hari ini tidak keluar dari 7 prinsip. Kami sudah mengumumkan melalui website terkait membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan usulan rancangan dapil melalui website. Tapi sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan baik dari komisioner yang pidani ini maupun dari tim media center adanya masyarakat yang mengajukan melalui website atau melalui email kami. Tetapi kita menerima sejumlah surat dari komponen-komponen masyarakat, juga dari DPR, juga dari pemerintah gabung, beberapa pemerintah gabung yang khususnya ada dalam wilayah Kutaraja, dan semua substansi daripada suratnya juga postur suratnya itu sama semua. Artinya keinginan dari beberapa komponen masyarakat yang terwakili dalam beberapa komunitas maupun terwakili dalam pemerintah gabung yaitu Beci itu mengharapkan daerah pemilihan yang akan kita usulkan itu tidak ada perubahan, tetap dengan 5 dapil dengan beberapa alasan yang bila saya jujur untuk menyampaikan di forum ini belum memenuhi prinsip penataan dapil alasan-alasan. Misalnya bila dapil ini kemudian digabung Taraja apa Meraksa Jaya Berbandaraya, maka tidak ada lagi wakil rakyat kan di situ. Berarti masyarakat sudah tahu pemilu ke depan ada wakil rakyat yang tidak terpilih mewakili dari kecamatan. Akan hilang anggota DPR yang berdasarkan dari kecamatan kami. Padahal sesungguhnya dengan sistem pemilu yang proporsional, dapil daerah pemilihan itu menjadi usulan dari setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan caleg, dan ketika terpilih anggota DPRK tidak hanya mewakili daerah pemilihannya, tapi juga mewakili seluruh masyarakat Kota Banda Aceh yang telah memberikan kepercayaan dalam proses pemilu. Juga ada beberapa alasan disampaikan bahwa teman-teman atau anggota DPRK atau partai politik sudah bekerja dengan kostum 5 dapil. Dan partai politik juga sudah mempersiapkan para calon-calon legislatifnya untuk berkompetisi dalam kostum 5 dapil. Ada bahkan yang sudah naik sepatu, bahkan sudah ada baliho, bahkan saya dengar informasinya jumlah partai politik sudah mulai melakukan semacam survei melempar nama-nama calon di masyarakat
mana yang paling banyak mendapatkan respon dari masyarakat. Nah, itu kemudian menjadi pertimbangan bagi partai politik ketika menempatkan calon-calonnya di beberapa dapil yang menurut penilaian memiliki peluang atau memiliki keterpilihan yang lebih terdekat, yang lebih bagus. Nah, teman-teman baik yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRK maupun teman-teman yang akan memproyeksikan diri sebagai calon anggota DPRK ini sudah bekerja dengan postur 5 dapil. Ini juga menjadi beberapa alasan yang disampaikan kepada kami baik dalam 2 pertemuan sebelumnya maupun dalam surat yang disampaikan kepada kami. Nah, oleh sebab itu saya ingin memastikan pada teman-teman semua sejumlah surat kita sampaikan kepada 18 Februari sampai 5 April. 18 Februari sampai 5 April kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini kepada KPU melalui tim Aceh. Jadi di antara waktu ini kami mohonkan juga pada teman-teman karena kami akan mendokumentasikan atau akan melampirkan semua surat-surat yang masuk terkait dengan penataan dapil, juga terkait dengan sejumlah notarisasi kita dari 2 pertemuan terakhir dan hasil daripada uji publik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang akan kami ajukan kepada tim provinsi bahwa kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang bersifat sosialisasi, bersifat diskusi publik, bersifat hearing, rapat dengan pendapat, juga bersifat uji publik. Satu yang belum kami terima yaitu notulensi pertemuan kami dengan DPRK dan Komisi A. Itu kami belum terima resminya. Hanya surat ya. Hanya surat yang disampaikan kepada kami, tapi notulensi rapat kita pada hari itu yang tentu bukan menjadi kewajiban kami membuat notulensi itu karena rapat itu kami diundang oleh DPRK pada Aceh untuk Komisi A dan hal ini dihadiri oleh pimpinan DPRK. Kami butuh juga notulensi rapat tukar. Notulensi rapat kita pada hari Jumat itu ya. Bisa juga berdiri langsung kepada kami untuk menyampaikan beberapa persiapan perencanaan terkait dengan perancangan dapil dan alokasi kursi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tentang saya, dan saya berkeyakinan pada sini kita bisa menghasilkan beberapa pokok-pokok pikiran atau alasan-alasan yang argumentatif yang dapat kita bertanggungjawabkan bersama. Kita usulkan nantinya rancangan dapil ini kepada KPU melalui tim Aceh. Penetapannya tanggal 5 dan nantinya KPU RI yang akan menetapkan dapil DPRD se-Indonesia. Kalau DPRD itu sudah ada di lampiran di KPU itu, kalau DPRD provinsi, DPRD provinsi itu juga sudah ada dalam lampiran undang-undang nomor 7. Tinggal kita dalam undang-undang nomor 7 tidak menyebutkan lampiran tentang, tidak ada lampiran tentang penetapan dapil di setiap kabupaten kota. Nah, ini kewenangan kami hanya melakukan sejumlah diskusi dan uji publik. Kemudian kami sampaikan kepada KPU melalui tim Aceh maksimal 3 draft. Kemudian tim Aceh melakukan supervisi kepada kami kabupaten kota dalam proses ini dan maksimal mengajukan 2 rancangan dapil kepada KPU dan tanggal 5 April KPU melalui plenonya yang akan menetapkan daerah pemilihan di setiap kabupaten kota di Indonesia pada pemilu tahun 2019. Nah, tentunya dengan tidak mendahului ketentuan, saya bisa memastikan apabila rancangan dapil kita tidak argumentatif kita usulkan, KPU akan menetapkan berbeda dengan apa yang kita bahas. Jadi ini juga menjadi bahan yang penting untuk kita sampaikan, alasan-alasan yang kita sampaikan harus betul-betul argumentatif dan memenuhi menuju prinsip tadi. Nanti pada kesempatan ini akan dibantu kegiatan uji publik oleh Pak Aidil dan beberapa nanti bahan akan disampaikan. Wacana bahan akan disampaikan oleh
Pak Indra sebagai divisi dance. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita dapat hadir di sini dalam rangka sama-sama kita mengadakan uji publik. Memang kami masih tahapan uji publik penataan daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPRK Kota Banda Aceh tahun 2019. Pertemuan ini sudah yang ketiga kali kita laksanakan. Yang pertama kita sudah membuat suatu rancangan, ada 5 alternatif, ya, 5 alternatif daerah pemilihan. Kemudian kita kerucutkan menjadi 2. Dan terakhir pada hari ini, inilah pertemuan terakhir. Jadi kita harapkan semua bisa memberikan masukan-masukan. Dan ini penting sekali, karena sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua, kita perlu dokumentasi, perlu argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kita menetapkan dapil mana yang harus yang dapat ditetapkan untuk pemilu DPRK Kota Banda Aceh nanti. Nah, ini nggak lama lagi tanggal 5 April kan, lah sudah ditetapkan secara nasional oleh KPU pusat. Dan dapil ini kan karena pertarungan dari peserta pemilu. Sebagaimana pernah saya sampaikan, saya analogikan, ini seperti kita menentukan kalau kami sebagai penyelenggara turnamen sepak bola, ini kita menentukan lapangan bola ya. Dari beberapa banyak stadion, kita tentukan yang mana, ada 2. Dari sini kita minta masukan-masukan, baik dari tim sepak bolanya, dari wasitnya, dari tukang parkirnya, dari penontonnya, jadi semua. Mana yang paling enak kita, yang paling baik untuk kita bagi semua. Demikian juga untuk daerah pemilihan. Ini juga mana yang paling baik bagi partai politik, bagi pemilih, bagi masyarakat. Walaupun beberapa tim ini sudah latihan-latihan di lapangan yang lama, ya, sudah enak dengan lapangan yang lama. Padahal turnamen baru. Jadi ada 2. 2 adalah pemilihan. Kita harapkan pada hari ini bisa berikan masukan untuk kami betul-betul pemilu berdepannya betul-betul kita tidak adil, ya, dalam pelaksanaannya. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ketua, saya juga akan banyak menerangkan yang harus memenuhi beberapa prinsip. Dan pada hari ini, sebagaimana biasa, nanti akan disampaikan materi oleh Bapak Indra Melwadi, ya, divisi teknis, dan juga Bapak Koordinator untuk tahapan penataan data pemilih ini, daerah pemilihan ini. Ya. Dan pada akhir diskusi ini nanti kita akan membuat satu kesimpulan, ada format kesimpulan rencananya itu sama-sama kita melihat. Dan kami akan menyampaikan, tadi sebagaimana saya sampaikan, maksimal 3 dapil ke KPU pusat melalui Aceh. Dan kita sudah ada 2. Mereka juga nanti akan menyampaikan ke KPU pusat itu maksimal 2 daerah pemilihan. Dan baru nanti KPU pusat menetapkan 1 daerah pemilihan untuk kita yang mana akan kita gunakan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2019. Saya untuk menyingkat waktu, saya persilakan Bapak Indra untuk dapat menyampaikan materinya tentang penataan dapil dan alokasi kursi untuk Kota Banda Aceh. Kepada Bapak Indra, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Edir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh, para kasubag sekalian KIP Kota Banda Aceh, staf pendukung. Saya hormati Bawaslu Kota Banda Aceh, pimpinan DPRK, Ketua Komisi A DPRK Kota Banda Aceh, dari kalangan akademisi, ya, dari Visi Usia Pak Mahdi, ya, kemudian dari PEMKU, mewakili PEMKU, kita ada undang Disken 1, Disduk Capil, ya, hormati. Kemudian dari yang saya hormati juga teman-teman dari LSM Pemantau Pemilu, ada TSI, DPPR, ya. Ini senang kita ada
teman-teman yang aktif di Kuniluat bisa menjadi teman diskusi kita, agar masih dimuliakan juga dari Pertuni. Ya. Kemudian yang saya katakan, teman-teman pimpinan partai politik sekota Banda Aceh. Dan yang saya muliakan, yang semua berhadir pada kegiatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ya, pertemuan kita ini memang sudah pertemuan yang kesekian. Sudah yang ketiga dan yang terakhir, dan kita berharap ada kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Perlu saya informasikan bahwa teman-teman partai politik ini yang kita undang hari ini, kita acaranya tidak sebanyak seperti yang kemarin kuotanya. Kemarin itu ada 50 orang peserta, hari ini 30. Jadi partai politik, kalau kemarin itu kita undang semua yang terdetek partai politik dan yang akan menjadi partai politik, itu semua kita undang. Tapi hari ini karena terbatas, yang kita undang partai politik peserta pemilu 2014. Ya, jadi karena memang terbatas, itu sudah 15. Ya. Jadi sudah beberapa kali saya ini, kalau dari pertama masih coba mengingat-ingat prinsip-prinsip penataan pemilu, kalau sekarang kayaknya udah hafal luar kepala. Dari mulai kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, kemudian integralitas, berada pada wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ya, ada 7. Jadi udah hafal luar kepala. Karena terus mengulang-ulang. Baik. Jadi saya coba singkat saja. Kita coba lebih fokus nanti ke diskusinya. Saya berharap semua yang hadir ini memberikan kontribusi terhadap diskusi kita pada hari ini. Ayo. Ya, jadi ini tahapannya, ya. Jadi tahapannya, kita sudah sampai di uji publik. Yang ini sudah kita lewati. Sampai dengan penyampaian dan pencermatan usulan dapil sudah kita sampaikan. Jadi hari ini kita uji publik, kita ambil hari terakhir tanggal 13 Februari. Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 27 ini kita sampaikan kepada KPU melalui KIP Aceh. Nanti ada proses penataan, ya, oleh KIP Aceh dan KPU itu tanggal 28 Februari sampai dengan ditetapkannya paling lambat dapil ini 5 April 2018. Jadi 5 April ini sebenarnya baru start. Baru tahu dapilnya, baru partai politik juga, partai politik juga kan akan ditetapkan di Februari, ya, tanggal 17 Februari ini, kemudian akan diumumkan tanggal 18 Februari. Sudah ada partai, sudah ada dapil, baru start sebenarnya. Baru start rekrut caleg, baru start survei dan segala macam, ya. Tapi ini sudah memang ada yang bekerja luar karena sudah memperkirakan akan menjadi peserta pemilu. Next. Kemudian apa regulasi terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Jadi dasar kegiatan hari ini adalah PKPU 16 tahun 2017 tentang penataan dapil dan alokasi kursi. Jadi sedikit mengulang bahwa penataan dapil ini sebenarnya ada 3 hal yang sangat mempengaruhi sistem pemilu. Berubah sistem pemilu kalau 3 hal ini berbeda. Pertama adalah sistem pemilu. Jadi proporsional, distrik, ya, proporsional terbuka, proporsional tertutup, itu berubah sistem pemilu. Kalau berubah sistem pemilu, kemudian itu berubah lagi kalau dari penataan dapil. Penataan dapil ini bisa berubah pasti. Nah, jadi psikologinya kemarin itu pada waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan. Itu ada 5 isu krusial yang membuat lama sekali. Ya, puncaknya yang tidak bisa diterima itu adalah persoalan presidensial threshold. Tapi dari 5 isu itu, salah satunya adalah tentang penataan dapil.
berapa jumlah dapil magnitude, berapa jumlah alokasi kursi per dapil, itu menjadi salah satu isu krusial. Isu lain misalnya metode konversi suara, nah, itu juga menjadi isu krusial. Jadi yang pertama sistem pemilu ini merubah hasil pemilu, kemudian dapil magnitude atau penata dapil ini merubah hasil pemilu, bisa merubah hasil pemilu. Yang ketiga adalah metode konversi suara, ini juga bisa merubah hasil pemilu. Maka ini hal-hal yang strategis. Saya pikir itu juga sebabnya KPU meminta kita untuk berulang-ulang melakukan sharing dengan para stakeholder pemilu di Kabupaten Kota. Ya. Jadi di publik ini hari ini kita diminta kita lakukan berdasarkan PKPU 16 tahun 2017 ya, pasal 14 ayat 2. Jadi KPU di Kabupaten Kota melakukan uji publik terhadap usulan dapil dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan melibatkan peserta dari unsur ya. Jadi satu itu tempat penataan dapilnya ya, usulan. Ya, unsurnya ini dia, pemerintah daerah. Ada ya, pemerintah daerah ya, Pak ya. Bapak dari Kepil. Kespa. Kespa. Nah, Kespa. Kespa. Kita juga Kespa, Kudapil, termasuk asisten satu ya. Ada ya. Asisten satu kita undang, katanya belum datang. Dari pemerintah daerah. Kemudian, dari partai politik tingkat Kabupaten Kota. Jadi partai politik tingkat Kabupaten Kota. Kita undang semua, kemudian Bawaslu. Bawaslu hadir tadi katanya lengkap ya. Ada semua. Lanjutnya pemantau pemilu. Kita ada DSI, ada DPR dan pemangku kepentingan lainnya. Ketua asosiasi kecil ya. Ada masyarakat, kemarin kita undang asosiasi nelayan. Apa namanya? Panglima laut, tapi kenapa? Enggak kelihatan. Ada beberapa kali kita undang. Jadi ini peserta dari uji publik, jadi sudah kita penuhi. Ya. Kemudian KPU di Kabupaten Kota ayat 3 nya menyusun usulan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik bagaimana maksud ayat 2 dalam rapat pleno. Jadi hasil uji publik ini dan semua kegiatan yang sudah dilakukan menjadi bahan kita untuk melakukan rapat pleno. Dari rapat pleno kita putuskan pengusulan dapil untuk pemilu anggota legislatif DPR Kota Banda Aceh tahun 2019. Seperti apa usulannya? Ya, ini ada di SK nomor 18 ya. Putusan KPU RI nomor 18 dan seterusnya tahun 2018. Ini juga belakangan datangnya. Baru sekitar 2020 kemarin ya. Setelah kita lakukan diskusi-diskusi sudah dua kali kemarin baru SK ini keluar. Baru kita tahu. Kita pikir kemarin pada waktu pengusulan itu kita mengusulkan satu, harus mengusulkan satu. Tapi ternyata keluar SK ini memberitahu bahwa KPU KIP Kabupaten Kota itu bisa mengusulkan maksimal 3 usulan rancangan dapil. Ini kita baru tahu. Dan kemudian kita usulkan ke KPU via KIP Aceh, nanti KIP Aceh atau KPU KIP Provinsi itu melakukan penyeleksian, mereka bisa mengusulkan maksimal 2. Jadi kalau kita usulkan 3 akan dieliminasi oleh KIP Aceh 1. Nah, tinggal 2. Kalau kita usulkan 2 bisa-bisa diusulkan KIP Aceh tinggal 1 karena maksimal 2. Ya. Maunya kita usul 1 aja. Jadi tidak ada pilihan lain kan. Harus itu. Jadi, kita lihat bagaimana perkembangan. Next. Nah, ini prinsip-prinsip peraturan daerah pemilihan tadi sudah disampaikan ya, dan ini sudah berulang-ulang sebenarnya, ini kita sedikit refresh saja, cepat-cepat saja, yaitu kesetaraan nilai suara. Kesetaraan nilai suara ini sebenarnya karena sudah pakai PPPD relatif sudah setara. Next. Kemudian ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Jadi karena sistem proporsional ini mengharapkan bahwa banyak pihak yang bisa terwakili dalam legislatif, maka dia disarankan agar diberikan alokasi kursi yang besar pada setiap dapil sehingga banyak pihak yang bisa terwakili. Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi. Jadi sebenarnya diminta juga supaya alokasi kursi dapil dalam satu kabupaten kota itu tidak terlalu
jumpa. Jangan ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau bisa sama semua, makin sama makin ideal. Ya. Next, integritas wilayah, prinsip yang memperhatikan kebutuhan dan keterpaduan wilayah. Jadi tidak terpisah-pisah. Jangan siap wala kita gabung sama merasa misalnya. Nah, ini harus terhubung. Nah, ini kalau di luar tapi Cirebon itu tidak terhubung. Nah, Bogor, Kota Bogor dengan Cirebon itu satu dapil, mereka tidak terhubung. Jadi katanya kata orang DPR terhubung lewat udara. Terhubung juga dari udara. Jadi tidak lewat udara, dari udara. Kan dibilang dapil itu dapil Superman, harusnya terbang. Nah, kita kan tidak begitu, berarti relatif semua terhubung. Kemudian selanjutnya berada dalam satu wilayah yang sama. Ini terkait dengan dapil pada pada pemilu legislatif tingkat di atasnya. Jadi ini tidak kontekstual karena proses sebenarnya seharusnya dihapus saja ini. Karena pasti dapil kabupaten kota itu menjadi bagian dari dapil provinsi. Tidak ada dapil yang tengah karena sudah dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 7. Next, kohesivitas yaitu memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, istilah dan kelompok minoritas. Lanjut, kesinambungan yaitu memperhatikan kondisi dapil pada pemilu sebelumnya, itu juga harus diperhatikan. Lanjut, nah apa yang menjadi pertimbangan apabila terjadi perubahan dapil misalnya. Nah, perubahan dapil itu terjadi dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, penataan dapil pada pemilu sebelumnya atau pemilu tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil. Jadi dapil yang kemarin ternyata tidak sesuai dengan prinsip penataan dapil, itu bisa dirubah. Tapi kalau sudah sesuai, itu tidak diberikan kesempatan untuk dirubah. Kecuali ada kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan dapil pemilu tahun 2014. Jadi ada pemekaran kabupaten, maka itu harus dibentuk lagi dapilnya. Kemudian ada kabupaten kota yang terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan. Jadi ada pergeseran jumlah kecamatan, sehingga ini harus kembali dapilnya ditata ulang. Selanjutnya ada perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan perubahannya alokasi kursi dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3. Mungkin ini kayak kita waktu kejadian tsunami. Ya. Jadi ada bencana, kemudian terjadi pengurangan jumlah penduduk yang drastis sekali. Sehingga kalau kita aja dulu, Pak Edil, berapa banyak penduduknya itu? Meraksa banyak, sekarang aja masih banyak, 21.000. Kayaknya dulu Meraksa paling banyak penduduknya. Jadi itu pasti terjadi perubahan kalau ada hal-hal yang seperti itu. Lanjut. Nah, kita sudah mengerucut pada 2 dapil. Awalnya kita 5 dapil, 5 rancangan kita sampaikan. Dari mulai 3 dapil. 3 dapil menarik sekali kemarin itu. Kita seleksi juga ada 10 kursi per dapil. Jadi 30 kursi dibagi 3 dapil 10 per dapilnya. Tapi kemudian tidak ada yang sepakat ya. Yang 4 dapil kita buat 3 versi. Tapi yang sepakat ke yang ada dukungan itu 4 ke 2 dapil. Akhirnya 2 dapil itu yang menjadi alternatif. Dan menurut saya itu sangat masuk akal. Nah, pertama ini 5 dapil itu sesuai dengan dapil yang ditetapkan pada pemilu 2014 kemarin. 1 kemudian merasa punya 4. Ini kalau dapil ini dia nomornya ini searah jarum jam. Nah, makanya yang heran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya begitu tetapan nomor dapilnya. Nah, jadi dapil Kota Brasa 4 kursi, dapil 1, dapil 2 Kota Alam sendiri, kemudian dapil 3 Syahkola Wengarik ada 7 kursi, kemudian Baitul Rahman Lobata ada 7 kursi, dapil 4, dan Jember Bandaraya ada 6 kursi. Jadi kursinya 4, 6, 7, 7, 6. 4, 6, 7, 7, 6. Lanjut, yang kedua 4 dapil ya. 4 dapil ini ternyata kita mendapatkan pencerahan dari Pak Sarullah ya, dari Tujuh Dapil bahwa dulu itu
Awalnya itu kecamatan di Banda Aceh itu adalah dasarnya Baitur Rahman dan Punta Alam. Nah, kemudian bergabung Siak Wala dan Merasa. Kemudian Punta Alam terpecah dengan Punta Raja, Merasa terpecah dengan Jayabaru dan Bandaraya, Baitur Rahman terpecah dengan Membata, atau dimekarkan dengan Membata, Siak Wala dimekarkan dengan Ule Karim. Maka empat dapilnya adalah dasarnya adalah historis. Dasar awal tadi dijalankan administratif kota Banda Aceh. Jadi dari empat dapil, oke, mana pertanyaan? Ya, dari setiap posisi terbagi, ya, 1, 2, 3, 4 secara jadwal. Dapil 1, Raksa Jaya Baru Bandaraya, 9 kursi. Berapasinya, Raja Kala, 7 kursi. Siang Kuala Oleh Karing, 7 kursi, tidak berubah. Dapil 4, Baju Rahman Lombata, 7 kursi. Komposisinya 9, 7, 7, 7. Ini alternatif yang kedua. Next. Nah, ini saya coba diskusi juga, berdasarkan diskusi juga dengan teman-teman yang lain. Kira-kira seperti apa perbandingan antara dua rancangan dapil yang sudah kita wujudkan berdasarkan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan. Pertama, kesetaraan nilai suara. Kesetaraan nilai suara ini karena memang sudah dibagi dengan PPD, ini memang sudah sama. Walaupun perbedaannya sangat tidak terlalu signifikan, sedikit sekali. Jadi kita anggap ini sama antara rancangan 5 dapil, 4 dapil. Kalau kita pikir 3 dapil juga sama, karena dia pakai bilangan pribadi penduduk. Dengan pembagi penduduk kita, dari 238.414 dia akan 2.417.000 itu dibagi dengan 30 kursi dapatnya 7.760. Ya, jadi itu sama ya PPD dasarnya. Kemudian ketaatan pada sistem pemilihan proporsional itu prinsip yang memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar. Jadi diminta sebenarnya jumlah kursi besar per dapil itu 6 sampai dengan 12. Nah, untuk rancangan 5 dapil, komposisinya tadi 4, 6, 7, 7, 6, ada satu dapil yang kursinya 4. Jadi ini satu dapil yang tidak memenuhi 6 sampai dengan 12. Jadi ini kurang memenuhi prinsip yang ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Kemudian di rancangan 4 dapil, karena 9, 7, 7, 7, ini dianggap kita ini memenuhi, karena disarankan 6 sampai 12 kursi per dapil, ya. Kemudian proporsionalitas, untuk proporsionalitas adalah memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil. Jadi maunya antar dapil itu jumlah kursinya itu sama. Nah, jadi saya bayangkan kalau 30 kursi untuk Kota Banda Aceh bagi 5 dapil, idealnya satu dapil itu 6 kursi, ya. 6 kali 5 30. Nah, jadi kalau kita tadi karena 4, 6, 7, 7, 6 ini juga belum 100% memenuhi dari prinsip proporsionalitas. Nah, begitu juga dengan yang 4 dapil. Kalau dia 4 dapil ada 30 kursi, idealnya ada 7, 7, 8, 8. Tapi di 4 dapil yang rancangan kita yang ada itu 9, 7, 7, 7. Jadi ini keduanya memang tidak 100% memenuhi prinsip proporsionalitas. Next. Selanjutnya integritas wilayah. Untuk integritas wilayah Banda Aceh ini tidak ada terpisah oleh sungai, oleh atau lembah atau apa, karena kita ini relatif terhubung semua. Saya semua dan kita lihat dari petanya juga semuanya terhubung satu sama lain. Jadi integritas wilayah ini memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. Ini nggak ada masalah. Mau yang 5 dapil, mau yang 4 dapil, ini sama saja. Kemudian yang kelima, berada dalam satu wilayah yang sama. Ya ini juga sama. Jadi kalau Banda Aceh ini mau dibagi 5 dapil, mau 4 dapil, mau 3 dapil, mau 8 dapil, tetapnya dia menjadi bagian dari dapil 1, misalnya untuk DPR A. Ya, jadi bagian dari dapil 1 DPR RI misalnya.
Jadi ini tidak berpengaruh. Ya. Selanjutnya kohesivitas, ya, adalah susunan dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Nah, menurut kita bahwa secara sosial budaya tidak ada perbedaan sosial budaya. Ya. Rata-rata di sini kan kita sudah heterogen ya, banyak rata-rata orang Aceh semua, nggak ada kayak kalau kayak di Bulan Maria atau di Tenggara mungkin ada Aceh, ada Gayo, ada Karo ya, kayak di Singkil ya, ada Jawa. Kalau kita kan relatif berbaur sama semua, jadi sosial budaya kita tidak terlalu signifikan, ada kesehatan juga relatif sama ya. Hanya saja bahwa kita sejarahnya adalah sejarah administratif Kota Banda Aceh. Nah, kalau di 5 dapil, maka tetap dia ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Hanya berbeda di 4 dapil ini semuanya ada historisnya. Ada historisnya. Kemudian kesinambungan adalah prinsip penyusunan dapil memperhatikan penetapan dapil pada pemilu yang terakhir. Nah, jadi yang 5 dapil ini pasti memenuhi prinsip ini, ya, prinsip kesinambungan. Sementara untuk yang 4 dapil ada 2 dapil yang berubah, 2 dapil tetap, 2 dapil berubah. Jadi sekitar 50% untuk kesinambungannya. Lanjut, habis ya. Oke, jadi saya pikir karena sudah kita ulang-ulang, tak panjang lagi saya sampaikan. Saya lebih atau kami lebih tertarik kepada kita diskusi masukannya. Kita berharap dari kedua dapil ini, kedua rancangan ini ada usulan yang argumentatif dan juga merujuk kepada prinsip-prinsip tata dapil yang bisa menjadi patokan kita untuk kita usulkan. Dan saya berharap kalau bisa kita usulkan satu, sepakat semua satu, kita usulkan satu lebih enak. Tapi kalau kita sepakat nanti coba kami rembukan di pleno, apakah kita usulkan satu atau kita usulkan dua atau bagaimana, nanti kita lihat pada pleno. Baik, itu Pak Arief ya. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya untuk diskusi berikutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Ayud Azhari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Kita beri aplaus semua Pak Indra. Alhamdulillah sudah menyampaikan pencerahan pada kita tentang penataan dapil dan juga terhadap dua rancangan yang terakhir yang sudah kita sepakati dalam pertemuan yang lalu. Jadi ada 5 dapil dengan komposisi 46776, ya, kemudian ada 4 dapil dengan 9777. Jadi ada 30 kursi untuk Kota Banda Aceh. Di antara dua dapil ini mana yang harus kita usulkan nanti ke KPU pusat? Sebagaimana sampaikan tadi, kita harapkan kita sudah sepakat dengan satu dapilnya. Kalau kita ajukan dua dapil di provinsi, bisa jadi nanti diusulkan satu oleh mereka. Kalau kita serahkan dua-dua, diserahkan kepada mereka. Jadi kita harapkan ini kan arena pertarungan dari para calon legislatif dari partai politik sebenarnya. Jadi kita harapkan dalam diskusi ini kita juga tidak membawa kepentingan pribadi kita sebagai calon. Nah, kalau ibarat main bola tadi, kita pemain. Kita usulkan lapangan becek, kita suka lapangan becek. Padahal tim kita ini lapangan kering. Nah, sehingga kita enak main tapi tim kalah. Bisa jadi suara kita banyak, tapi partai enggak ada kursi. Suara kita aja banyak sendiri. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Bisa jadi suara kita sedikit, tapi kursi untuk partai bisa dapat 2. Mungkin salah satu bisa dari kita, walaupun kursinya lebih sedikit. Nah, jadi dapil ini sebagaimana tadi disampaikan ya, diantaranya sistem pemilu, kemudian daerah pemilihan, sistem konferensi suara, ini menentukan hasil suara partai politik nanti dalam hasil pemilu. Nah, jadi penentuan juga pada hari ini kita diskusikan, berikan pendapat, dan juga ini bukan kepentingan dari partai politik saja tapi juga dari seluruh masyarakat. Kita harapkan juga dari seluruh yang hadir ini semua bisa memberikan pendapat-pendapatnya, karena ini yang terakhir ini kita uji ya. Jadi baiklah, kemudian kita buka sesi diskusi ya, kepada para peserta mungkin bisa
memberikan masukan, pendapat dan juga tanggapan, dan kalau bisa juga bisa menentukan satu di antara pilihan ini dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Jadi baiklah, kita berikan kepada tiga peserta dulu ya untuk dapat menyampaikan. Baik, Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, perwakilan partai politik yang telah hadir pada bagian ini. Dan tadi kita cermati pemaparan sampai kata Indra tadi, memang menurut prinsip-prinsip yang pada akhirnya juga mengarahkan pemilu ke pemilu dan mengarahkan arah yang lebih baik. Menganut tiga prinsip seperti kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, kemudian masalah proporsional, mencoba untuk bisa mengerti dengan kondisi yang ada. Pemilu 2009, 2014 menjadi tolak ukur bahwasanya pelaksanaan pemilu di dua event tersebut dapat berlangsung dengan nyaman, sukses dan tanpa ada gangguan dan sebagainya. Mengupayakan harga yang setara antara satu dapil dengan wilayah lainnya juga menjadi pertimbangan bagi kita. Sebagai anggota DPR Kota Banda Aceh, saya melihat Pak Indra, Ibu Anissa, serta Pak Edil. Saya lebih setuju dapil tersebut tetap habis keluar, yaitu 5 dapil. Karena kalau terjadi penggabungan pada satu dapil, maka keterwakilan di kecamatan tersebut juga akan lemah perwakilan dari masing-masing suara rakyat tersebut. Ada satu wilayah, 3 kecamatan. Satu wilayah, 2 kecamatan. Masih mending kita seperti sekarang ini, 2 kecamatan, cuma 1 di Kutala, 1 kecamatan. Itu pun kena mempertimbangkan jumlah penduduk. 2 kecamatan, 1 dapil adalah representatif keterwakilan rakyat di dapil tersebut. Dan juga kalau kita menuju sistem pembagian kursi yang ada, ini lebih menjamin dalam hal keterwakilan rakyat. Nah, pertimbangan kedua sebenarnya, ada investasi politik yang sudah dilakukan selama 10 tahun pelaksanaan pemilu mulai tahun 2009 sampai 2014. Kalau sekarang dilakukan perubahan, maka pasti terjadi goncangan politik, khususnya para sahabat-sahabat kita yang sudah bekerja selama 10 tahun dalam mencapai cita-cita menjadi wakil rakyat di dapil tersebut. Jadi ini menjadi prinsip dan pandangan-pandangan saya. Jadi saya sampaikan, saya tetap mengajak kawan-kawan semua yang telah berhadir yang sangat siap berhadir ini untuk satu pandangan, akhirnya tetap 5 dapil saja. Saya pikir itu Pendra, Ibu Ranisa, dan Pak Idil. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif telah menyampaikan masukannya, pandangannya. Jadi ada investasi politik, ada goncangan politik, ini perlu juga bagaimana. Kemudian, yuk. Yang lain, peserta yang lain. Ya, tadi. Disebutkan nama dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asosiasi di Kota Banda Pak Sepul, anggota dewan, dan mungkin yang tidak sebutkan satu persatu para hadirin yang dirahmati Allah, saya ini adalah perwakilan dari kecil-kecil kecamatan Praksa, Kota Banda Aceh. Jadi kami meminta di staf desa. Kebetulan kami hadir berdua, ini saya sebagai ketua, kemudian waktunya tuh Pak ini kerja sebagai ketua calonku. Jadi tadi saya sudah mendengar dan apa yang dipaparkan oleh pihak narasumber, dan juga tadi saya sudah mendengarkan apa yang diutarakan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Ketua. Saya dalam hal ini mewakili daripada masyarakat Meraksa dan juga kecil-kecil Meraksa 16 desa sepakat. Karena selama ini
yang dilakukan oleh pihak I, yaitu 5 dapil tetap kami nyaman, tidak ada perubahan dari dapil. Karena sesuai dengan tadi ada saya dengarkan masalah pasal 4 itu tentang penjelasan alternatif usulan rancangan dapil. Kemudian tadi setelah itu juga kewajiban I, kota dan PKPU untuk merekap semua usulan dapil. Jadi yang kita usulnya pada hari ini merupakan usulan dapil. Jadi bukan ketetapan dari I. Nah, jadi yang kita dudukkan ini kan usulan ya Pak, kalau lagi usulan. Jadi kami dari Meraksa merasa nyaman Pak, merasa nyaman dengan dapil seperti sebelumnya, yaitu Meraksa Kutaraja. Kalau misalnya saya bukan tidak setuju untuk merubah dapil, tapi setuju tapi tidak sekarang Pak, mungkin akan datang, kemudian akan datang. Jadi dalam hal ini saya tidak mengerti politik Pak, saya benci, saya benci Kampung Penjuru. Ini yang saya bawa ini adalah arahan dari masyarakat Meraksa. Saya rasa itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga kita ini bekerja sebagai profesional Pak. Jadi bukan politik, saya juga tidak mau tiap hari Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, ini cukup representatif ya. Dan Tuhan Jaka, wakil seluruh masyarakat utama Aceh, mungkin juga ada perwakilan petik secara utama Meraksa Pak. Ini sudah mewakili semua petik Meraksa Pak. Jadi ada kenyamanan dengan dapil yang lama. Ini juga satu masukan yang cukup baik untuk kita kan. Kemudian ada lagi dari yang lain. Harapkan semua nanti bisa menyampaikan. Kalau ada yang berbeda, kita lebih bagus. Karena kami juga secara pribadi, ini ada juga banyak masukan-masukan. Namun yang resmi mungkin kita kan, tapi secara telepon dan sebagainya, ada yang kita cuma dapil, ada yang kita dapil. Tapi ini secara resmi kita harapkan bisa menyampaikan. Walaupun sama, nggak masalah. Makin banyak, karena ini kan kita rekam nih, ini menjadi masukan. Dan kita memang tidak menetapkan, namun kita mengusulkan. Maksimal 3, berarti bisa 2, bisa 1. Apa yang kita usulkan? Kalau kita usulkan 3, ya, nanti kan ke KPU Pusat melalui tim Aceh. Tim Aceh bisa mengusulkan paling banyak 2, bisa dipotong di 1. Tetapi kita kirim 2, bisa dipotong 1 lagi oleh tim Aceh. Jadi tinggal 1 yang dikirim sana. Di Pusat tinggal tetapkan. Kalau kita kirim 2 ke sana, berarti mereka nanti yang akan. Jadi kalau bisa, hari ini kita sepakat semua 1 mana? Kalau nggak sepakat, ya kami nanti akan musyawarah lagi, apakah kirim 2, putuskan di sana. Sebaiknya kita putuskan langsung di sana. Baik, mungkin ada yang bisa sampaikan lagi masukan-masukan. Kalau ada perbedaan, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Moderator. Perkenalkan saya Norma dari Balai Surau Rino Aceh. Saya tidak pernah berbeda untuk kedua teman yang mengusulkan pilihan di madalah pertama. Pijakan saya masih pada prinsip tadi bahwa kalau bisa kursinya tidak di bawah 6. Jadi antara 6 sampai dengan 12. Saya melihat ini cukup terkomodir dengan pilihan ke pertama yang menghadap dia. Karena kalau justifikasinya bahwa ada yang 3 dan ada yang 2, mirip dengan PO 5 juga ada yang 1 dan 2. Jadi sebenarnya justifikasinya pada proses penetapan 6 sampai dengan 12 kursi. Dan di sisi lain, ini pandangan kami dari teman-teman LSM. Kalaulah tadi Pak Hari itu menggunakan investasi politik, kita memang sudah diakui bahwa orang sudah mulai menolak itu sejak awal ya. Tapi saya juga merasa bahwa ini juga peluang bagi kawan-kawan perempuan yang sebenarnya belum cukup menatap di masyarakat. Dan pilih perubahan dapil ini bisa membuat beberapa akar yang sudah kuat dan yang negatif sifatnya, dari positif dan negatif itu bisa terangkat dan kemudian menggantikan dengan orang-orang baru. Saya hanya melihatnya dari pandangan seperti itu. Jadi kalau ada perempuan dapil, mungkin ada mungkin banyak perempuan karena merasa bahwa ini sama-sama bekerja sama, dimulai dari sama-sama
bermulai sama-sama gitu, dan yang sudah ditandai nyaman, sehingga secara psikologis ini akan memicu perempuan-perempuan politik untuk berani tampil dan bersaing dengan bapak-bapak. Jadi gasnya masukan saya, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Ada yang berbeda kan? 21 di 5 dan 22 kita harapkan ini juga menjadi pertimbangan ya. Jadi nanti kita ada semua 30 dapil, jadi masing-masing dapil itu bisa mengajukan 120% dari kontribusi ya. Jadi kalau kita melihat sekarang partai politik yang ada kita berapa? 20. Kalau seluruh kota Banjarnegara kan 30 kursi, berarti kalau 120% 36 ya. 36. Kalau 36 itu semua mengajukan full di setiap dapil, kalau ada 20 partai 360. Ya, bakal 10, 360 kali 20 partai berarti 720 calon nanti akan bertarung untuk memilih apa di 30 kursi. Di situ cuma memang besar juga perempuan juga di situ harus juga 30% masing-masing dapil. Jadi ada yang mengusulkan 4 dapil. Kemudian ada lagi. Bapak ini mau ngomong? Ya, Bapak ini. Ya. Silakan. Dari Purinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya Daniel dari Bintuni, Kota Banda Aceh. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ada yang salah mungkin dari omongan saya. Yang pertama, kami dari Bintuni mendukung ya, Pak namanya pada bil ya, jadi ada 9777 artinya kita melihat ke depan dan lebih banyak peluang kepada rakyat Kota Banda Aceh untuk punya kesempatan itu menjadi wakil rakyat di Kota Banda Aceh. Yang kedua, saya yakin sekali partai politik golkar ini sudah mengkader betul-betul seorang calon itu dikaderkan untuk menjadi wakil rakyat. Jadi saya yakin partai politik bukan mengkader untuk mencari pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan mungkin ada yang takut dengan perubahan dapil. Tapi kalau memang dia betul-betul jadi wakil rakyat, dia dipercaya oleh rakyatnya tetap bisa siap pasti menang. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau dari prinsipnya Pak, ada ya. Mungkin kalau berdasarkan prinsip memilih Pak Dapil. Ya, prinsipnya seperti misalnya Bandaraya itu Jayabaru dan Meraksa itu ada 9 kursi ya. Itu kalau kita lihat dari daerahnya itu memang sudah cocok. Satu-satu Bandaraya yang baru dan Meraksa ini sudah tepat, jadi saya mau sepakat dengan Pak Dapil. Terima kasih. Baik, ini dari segi prinsip proporsionalitas ya. Baik, kemudian yang lain, silakan. Ya. Menurut semua yang berada di luar ini, kami atas nama Ketua Komisi Arti Kepada Aceh, kami sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua DPRK. Ya, walaupun ada yang sampaikan bahwa kalau seorang Ketua Dewan itu jadi tergantung, tapi ya, karena alasannya kenapa? Nanti apabila kita buat keempat dapil, kemungkinan besar masyarakat ataupun PPK dan PHPN tidak masalah, PPK apalagi untuk akan datang ini jumlahnya mungkin sudah berkurang, cukup kewalahan dalam hal pelaksanaan pemilu tersebut. Jadi yang pertama, yang kedua, kadang-kadang kemungkinan besar pula ada kecamatan yang tidak terwakili dewannya. Ya, tidak terwakili. Contoh,
kalau kita misalnya nanti digabungkan antara Putaraja dengan Putaalam untuk sementara ini, untuk sementara ini wakil yang ada di DPR dari kecamatan Putaraja itu satu dari Demokrat, sedangkan mana di Putaalam itu mana kemungkinan kursi antara Putaraja dan Putaalam itu hanya 7 kursi. Kemungkinan besar itu pasti ya, pasti Putaraja itu akan kehilangan anggotanya. Maka dengan tadi beberapa dengan Ketua DPR Kota Aceh yang tadi tetap dari Madapin. Karena itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rini dari DPR. Menarik tadi ketika presentasi oleh Pak Indra dari dua rancangan daerah pemilihan akan diusung. Bagi kami di DPR melihat bisa dilihat bahwa dari dua rancangan ini inilah risiko yang paling terkecil untuk penataan dapilnya. Dan keterwakilan dari perempuan dari masing-masing dapil itu yang bisa terpenuhi, maksudnya bisa dikenal oleh masyarakat setempat, mudah seperti itu. Selain itu, aksesabilitas untuk penyandang disabilitas terkait daerah pemilihan tersebut, apakah dengan 5 dapil ini penyandang disabilitas mudah untuk aksesnya sendiri atau tidak? Atau dengan rancangan yang pemilihan 4 dapil itu apakah lebih menguntungkan mereka dalam arti kata ketika mereka melakukan pemilihan itu mudah dari tempat pilihan mereka atau tidak. Selain itu juga dilihat lagi dari historis administratif daerah dapil tersebut. Kalau berdasarkan adanya historis masalah adat istiadat, tentunya terkait pasal administratif rancangan untuk 4 dapil juga berkaitan antara satu sama lain keterkaitan adat. Memang benar adanya investasi politik yang telah dilakukan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu yang duduk di DPR sekarang. Tapi dilihat juga bahwa investasi politik tersebut apabila memang continue untuk adanya perubahan dapil, tentu orang akan melihat bahwa ini bekerja untuk masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau yang melihat, kira-kira dapil yang mana yang lebih risiko paling kecil? Rancangan pada dapil. Jadi kalau kita lihat dari sisi masyarakat, memang nanti kan ada daerah-daerah yang nelayan, ada daerah perkotaan yang pedagang dan lain sebagainya. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Karena nanti yang orang yang biasa secara profesinya di laut, kita gabung dengan orang yang di gunung, kan? Nah, itu nanti perwakilannya mungkin. Jadi kita juga perlu melihat dari sisi masyarakat nanti setelah terpilih. Calon-calon legislatif yang duduk di DPR itu bagaimana mereka terdapat berhubungan dengan masyarakatnya, dengan masyarakat Kota Banda Aceh. Terima kasih Pak Ilyo. Kawan-kawan semua yang sangat menyediakan, kita lihat baik-baik ini kita putuskan untuk 4 dapil kita perhatikan baik-baik sudah terlepas. Dapil 9, dapil 1 ya. Dapil 1 merasa daya baru berdaya. Yang sekarang ini dengan 9 dewan ya, kita mengurus 16 kampung. 19 kampung daya baru 9, Bandaraya 10, 16. Kalau tambah lagi merasa ya, hanya tambahan 2 dewan, tapi bebannya itu 16 kampung. Jadi kalau sudah 19 tambah 16, artinya sudah 30 makapu. Bagaimana kita ciptakan kesejahteraan di 35 makapu dengan 9 kewajiban dewan?
sementara dapil 2 ya Kota Alam. Sementara itu 11 tambah 6 17 tambah 6 Dewanya 7 Siapalah boleh karir 7 dewan Ampunnya cuma 19 juga. Makanya saya bilang pikir-pikir dulu, pikir dulu setelah tetap berhasil, dia baru kita putuskan. Kalau 9 dewan ngurus 35 kampung, saya terus saya bilang ada sekitar 50 kampung, 50% kampung yang tidak kebagian dana bantuan dari program dewan. Pikir-pikir tadi saya bisa. Jadi itu pertimbangannya. 9 dewan ngurus 35 kampung. Saya bisa jamin 50% kampung tidak tertangani dalam hal program dewan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Nanti kalau kita membandingkan antara jumlah dewan dan jumlah kampung ya. Mau bicara jumlah kursi 30, terus 90 kampung. Ini rata-rata bagusnya satu dewan itu tiga kampung rata-rata. Jadi baik itu dari satu pertimbangan juga. Rekan Pak Termadi. Terima kasih Pak Edil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin kami dari kampus sudah pasti pertimbangannya itu secara akademik Pak. Yang pertama mungkin dari segi filosofis. Dari segi filosofis berarti kita harus mendasarkan diri kepada dasar negara Pancasila. Yang pertama sila keempat, bahwa makin banyak yang terwakili itu kan lebih bagus, karena memang dikehendaki itu adalah banyaknya yang terwakili, yang mewakili itu lebih banyak, sehingga masyarakat itu dengan banyak orang yang mewakili dia akan lebih bagus. Itu kalau prinsip kita melihat kepada sila keempat secara filosofis. Yang kedua, secara yuridis kita melihat tadi, berarti kita harus berpedoman secara hukum itu pada peraturan KPU nomor 16 tadi. Ada satu prinsip tadi Pak ya. Mungkin kalau 5, 4, 5, 6, 7 itu enggak ada masalah. Yang jadi masalah kita kan 1, 2, 3 ini. Kesetaraan suara. Mungkin yang saya ingin, yang menjadi pertimbangan kita itu kan yang nomor B ini. Jumlah kursi itu di atas 6 dan bagusnya sampai 12. Kalau 5 dapil berapa tadi? Per dapil. 4, 6, 7, 7, 6. 4 tadi secara yuridis ini kan menjadi masalah. Karena peraturan tadi menghendaki adanya di atas 6 lebih bagus. Ya, itu kalau pertimbangan satu mungkin akan menjadi masalah kita dari segi yuridisnya ini, terutama dari ya. Sudah, pertimbangan yang ketiga itu juga secara sosiologis dan juga secara historis. Kalau yang keempat tadi kita melihat bahwa pembahagian ini kan memang sudah berdasarkan dulu kecamatan Meraksa. Meraksa itu kan satu wilayah. Saya asli Dayah Baru Pak. Kampung Dayah Baru berarti dari Meraksa. Itu kan dibagi tiga. Satu wilayah itu dibagi tiga, berarti secara historis kan masih satu itu. Kecamatan Meraksa kemudian dibagi jadi Jaya Baru dan Bendaraya. Secara historis kalau kita melihat itu kan lebih tepat juga, lebih dekat memang. Sudah serumpun. Jadi kalau secara historis saya pikir itu juga tepat pilihan yang nomor 4 tadi. Nomor 5 saya setuju, tapi akan bermasalah dengan peraturan ini. Takutnya akan didiskualifikasi dulu sebelum disahkan oleh KPU pusat ataupun dari KIP provinsi sendiri mengembalikan, karena belum
kena dengan peraturan KPU tadi, kena ada 4, karena ini kan di atas 6. Nah, kalau melihat dari pertimbangan secara yuridis, kalau filosofis dan sosiologis, saya mungkin lebih tepat yang 4 dapil tadi pertimbangannya dengan 3 alasan tadi, sosiologis, filosofis dan yuridis. Saya akan setuju 5 kalau seandainya tidak ada yang 4 tadi. Kalau memang ada 7 itu enggak ada masalah, tapi tadi 4 ini sangat bertentangan dengan peraturan KPU. Kalau memang ini menjadi acuan, apakah KIP boleh mengambil kebijakan di luar aturan ini? Saya pikir secara hukum juga enggak ada kewenangan itu. Sudah pasti dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan mengikat peraturan menjadi sumber rujukan, saya melihat. Jadi dengan ini saya lebih setuju dengan 4 dapil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada plus minus ya dalam 2 dapil ini. Mungkin sesuai di sisi ini, sesuai di sisi ini, inilah perlu kita diskusi mana yang risiko yang paling kecil ya, yang tadi disampaikan kayak ini. Kalau dari segi kesinambungan, dari segi lebih ke sini ya, nah, ini kita lihat mana yang lebih. Kemudian ada lagi? Ya, Salud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mau di WA atau tidak? Partai. Maaf, saya perkenalkan diri, nama Lun Sarul dari Partai Aceh, Kota Banda Aceh. Jadi terima kasih kepada KIP, rakan-rakan mendung, ataupun lembaga-lembaga partai, perwakilan ataupun ketua partai dari akademis, dari Panwaslu, dari Pemko dan dari mendung-mendung yang menakar sebut KIP, dari DPR, dari ketua DPR yang hadir juga. Singkat, saya cuma menambahkan pada teman-teman dan rakan-rakan yang telah menyampaikan saran dan pendapat antara 5 dapil dan 4 dapil. Menurut keputusan DPW ataupun PA Kota Banda Aceh, kami dari pertemuan KIP pertama dan kedua, memang PA waktu itu pertama memang mempertahankan 5 dapil. Terus rapat pertama, rapat kedua itu mempertahankan 5, tapi rapat kami internal partai selanjutnya dan ada menyebar di 2 daerah itu Meraksa dengan Kutaraja, kami menjajaki pendapat ataupun konsultasi juga dengan tokoh-tokoh di situ ataupun pihak penyelenggara yang pernah menjabat di 2 kecamatan Meraksa dan Kutaraja, dan juga kami pernah duduk juga beberapa tokoh di Jaya Baru dan Bandaraya masalah perombakan dapil. Jadi yang saya bicarakan di sini bukan keputusan saya pribadi, bukan keputusan partai, tapi saya perwakilan juga dari masyarakat yang telah kami kunjungi beberapa tokoh-tokoh. Ternyata pandangan saya rapat pertama dengan rapat kedua dengan hasil temuan kami langsung ke daerah dapil tersebut itu beda. Terus saya mendapat ilmu-ilmu baru ataupun pandangan-pandangan baru dari tokoh-tokoh ataupun partai yang berdomisili di dapil-dapil tersebut. Jadi kesimpulannya, PA Banda Aceh itu memutuskan 4 dapil dengan alasan-alasan itu sudah memberi unsur-unsur yuridis. Terus teman-teman lain sudah menyatakan 4 dapil itu kita merubah image ataupun di dapil 1 waktu itu image dapil neraka dengan 4 dewa, 4 caleg. Jadi kali ini kita rombak itu dapil suka karena jadi 9 anggota caleg DPR itu keterwakilan perempuan itu menjadi 3. Jadi mudah-mudahan lebih serasi di DPR itu ada keterwakilan perempuan, karena maaf, di DPR selama ini eksekutif dan legislatif
itu kepedulian terhadap memang perempuan ataupun kasus-kasus yang tidak diekspos itu cukup banyak. Tapi memang tidak boleh diekspos, itu masalah aib. Jadi masalah image dapil neraka mungkin dengan ada 4 dapil kita merubah jadi image itu dapil surga bagi caleg yang dapil tersebut. Terus ada warna-warni baru di berpolitik di dapil 1 itu Meraksa, Bandaraya dan Jayabaru. Jadi ada warna-warni cara berpikir calon-calon legislatif yang baru. Dan ada kesempatan juga para tokoh ataupun kader-kader partai akan naik di dapil tersebut. Terus masalah kemungkinan-kemungkinan besar dewan terpilih atau ke depan tidak terpilih, itu kan pilihan masyarakat nanti. Jadi kalau dia ingin terpilih lagi berarti ya harus betul-betul. Tapi kalau masalah dia nggak terpilih bukan karena salah dapil, pasti salah atau apa partai di antara merekrut caleg ataupun rekrutmen yang dilakukan oleh partai tersebut sesuai dengan visi misi yang diinginkan oleh masyarakat. Itu kemungkinan-kemungkinan. Itu tidak, kita tidak berbicara masalah kemungkinan-kemungkinan di sini karena itu nanti di pemilihan ataupun rekap suara. Masalah kekhawatiran partai kader tidak dipilih itu saya rasa tergantung kepada sistem ataupun yang dianu oleh partai tersebut dalam rekrut caleg dia untuk ke depan 2019. Masalah psikologi dan saya sepakat dengan Dr. Mahdi itu tepat sekali dan saya tahu Meraksa Bandaraya dulu itu satu gabung. Nah, jadi kekeluargaan ataupun kesamaan, keserasian, kesetaraan suara itu sudah cocok. Ketaatan pada sistem pemilu dan proporsional itu sudah tepat secara yuridis ya. Itu dari 4 itu pasti kalau 4 dapil ada satu dapil di Bandar Aceh, 4 dapil itu pasti ada kendala-kendala hukum ataupun karena sudah diatur dalam PKPU 16 tahun 2016 kalau salah. Terus takutnya kalau kita mengajukan 5 dapil berarti ada 1 dapil 4 kursi, itu takut membal di tingkat dikembalikan di tingkat KIP Aceh ataupun KPU. Terus kita duduk lagi seperti ini ada habis waktu. Terus secara profesional sudah cukup syarat integralitas wilayah sudah memenuhi semua, berada dalam satu wilayah yang sama sudah sangat tepat menurut pandangan kami. Kohesivitas prinsip memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas itu sudah termasuk dalam unsur-unsur itu semua. Kesinambungan adalah prinsip penataan dapil yang memperhatikan komposisi dapil pada pemilu sebelumnya. Jadi kalau kita bertahan kepada, kita nggak bisa berpendapat bahwa sudah nyaman dengan 5 dapil, apakah dengan 4 dapil suatu saat kita tidak nyaman, itu belum tentu juga. Kita pasti yakin dan percaya kepada TNI dan Polri ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Saya yakin 2019 pemilu kita aman, nyaman, tertib, damai, dan sesama partai tetap jadi sahabat dan saudara. Jadi menurut pandangan kami, PA akan menyusul surat dalam hari ini akan memberikan kepada KIP Kota Bandar Aceh tetap mempertahankan 4 dapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sulit kita untuk mengirim satu dapil keluar. Tapi kita coba minta semua pendapat. Nah, dari partai-partai politik kami harapkan yang hadir ini semua partai politik bisa memberikan pendapat. Mungkin kalaupun tidak secara lisan tertulis juga kita harapkan satu segera partai politik ya. Bisa tertulis ini pemain-pemain tim-tim kesebelasan ya, yang bermainnya. Karena kalau kita kasih tadi secara analogikan kita juga perlu dari tukang parkirnya dari semua ya, termasuk dari tim mana lapangan yang paling bagus. Tapi jangan berdasarkan pandangan pemain ya. Kalau nanti suara banyak ada sendiri, tapi kursi-kursinya ke depan ini juga jadi pertimbangan. Baik, tadi dari PA dan berulang kali ternyata 5-5-5 dapil, ternyata sekarang 4 dapil. Kita harapkan partai politik juga yang lain kasih pendapat, kalau 5 tetap 5 seperti dulu atau ada perubahan hari ini.
mohon dapat cerita. Ya, silakan Pak Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Komisioner. Hari apa yang disampaikan oleh Pak Benar, Pak Edil, ini kita jadi acuan sebenarnya mengenai itu prinsip. Itu sudah disampaikan juga dari pada ketua termasuk juga dari PA tadi. Kami sepakat karena di dalam rapat kami tadi malam kita sudah bersepakat untuk menetapkan 4 dapil. Hari ini saya membawa amanah dari Partai Amanah Nasional Kota Bandar. Bukan saja masuk ke dapil 2 ke utara, sedangkan Meraksa masuk ke dapil 1 Jaya Baru Bandar Raya. Di dalam forum yang mulia ini kita perlu sama-sama kita sampaikan dan ini nanti bisa dibuangkan untuk keputusan oleh GIM. Ini apa yang disampaikan oleh Pak dari visit tadi, kita jangan salah untuk menetapkan. Karena apa? Ini terbentur nanti dengan aturan dari KPU sendiri nomor 16 atau 17 itu 6-17. Kalau kita ini nanti ke dapil yang lama 4-7-7, kan itu ini harus dijaga kembali. Kenapa? Kalau kita berbicara kepentingan pribadi, ya ini kita tidak sehat dan memiliki pada dasar hukumnya. Jadi sekali lagi yang perlu saya sampaikan, bahwasanya PAN tetap memutuskan 4 dapil. Terima kasih. Juga perlu juga dipertimbangkan seperti yang disampaikan Pak Sarul, 4 dapil neraka 41 dapil 4 kursi itu neraka dapil kemudian digabung sama juga karena dia lebih besar lagi kan ya? Jadi 9 tapi lebih besar lagi banyaknya disampaikan Pak Arifri. Nah ini juga berarti sudah ada partai politik yang juga mengusulkan kalau dulu semua partai politik semua 5 dapil kalau salah yang pendapat, itu sekarang ada yang depan termasuk partai-partai yang juga ada kursinya di DPR sekarang. Ya, kemudian dari partai yang lain dari Gerindra sebelah. Dari Gerindra melihat bahwa mekanisme penataan dapil atau penghitungan alokasi kursi yang wajib berpedoman kepada 7 prinsip kriteria penataan dapil yang salah satunya estimasi pembagian kursi yaitu mengutamakan minimal 6 dan maksimal 12 kursi gitu. Kemudian amanat pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu berpedoman kepada itu kami yang kami takutkan yaitu kalau terjadi kesalahan dalam pembentukan dapil dan alokasi kursi yang merupakan suatu bentuk penyimpangan pemilu yang dikategorikan sebagai manipulasi terhadap rangka hukum pemilu, maka kami dari kita putuskan menetapkan ke 4 dapil. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua dan Komisioner Kim yang kami hormati, penuas kakak sekalian yang berbahagia. Bahwa tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Indra menyangkut masalah dapil. Ada dua tawaran, yang pertama 5 dapil, yang kedua 4 dapil. Tentu berbagai kriteria yang dilatar belakang untuk menentukan dapil tadi sudah sangat
digaji oleh KIP itu sendiri, dan tentu dalam beberapa kali rapat sebelumnya yang memang saya juga kurang mengikutinya, tapi ada perwakilan dari juga PDKA. Kalau kita lihat secara historis atau yang sudah berjalan, sesungguhnya memang tidak ada persoalan sesuatu terhadap dapil yang sudah berjalan di dapil itu. Tidak ada hal yang terganjal, pemilu juga berjalan bagus, demokratis, dan hasilnya juga tidak ada persoalan. Namun P3 juga tidak alergi tentang bahwa akan ada perubahan dapil yang besar. Nah, kalau ini dengan berbagai pertimbangan untuk bisa mengusulkan 4 dapil, P3 insya Allah juga siap, tidak ada persoalan. Oleh karenanya, seperti disampaikan tadi, yang penting adalah pandangan kami dari P3 ini. Tadi disampaikan ada satu hal yang penting, regulasi itu kan kalau diamanatkan misalnya minimal 4, berarti ada satu yang memang menjal bahwa kita tidak mungkin melakukan 5 dapil, karena per dapil minimal 6 sampai maksimal 4. Tanpa mengulangi bahwa juga aspirasi teman-teman yang lain, P3 prinsipnya tidak keberatan. Dalam forum ini kami sampaikan bahwa kalau dapil ini juga diusulkan menjadi 4 dapil. Itu seperti yang sampaikan tadi oleh teman-teman, bahwa kita sebagai partai politik, saya kira siap saja bagaimanapun mekanismenya, karena memang itu mesti kita ikuti. Tentu kalau kita lihat berbagai tinjauan lain, termasuk misalnya Meraksa, Utaraja dan Utara, dulu juga saya kira Utara dan Utaraja juga serumpun, Meraksa dan Jaya Baru kalau saya tidak salah juga serumpun, artinya mereka juga adalah satu wilayah yang memang dulu bersama-sama. Kalau memang hari ini kita kembalikan kembali lagi, P3 tidak ada persoalan, intinya seperti itu. Kita ikuti saja prinsipnya, P3 ikut saja, tidak ada persoalan. Sejauh memang ini yang paling penting tidak melanggar konstitusi, nanti dipanggil kita apa lagi, itu saja. Saya kira demikian, terima kasih. Ini jelas 4 P3 4 5 empat boleh, nggak ada masalah. Diplomatis ya, 4 boleh, 5 pun nggak ada masalah. Toh 4 juga ikut pemilu, 5 juga ikut pemilu. Jadi memang nanti usulan ini nggak dikembalikan lagi, yang sudah kita usulkan antara 1 atau 2 itu tetap mereka akan menetapkan salah satu ya, nggak diproses lagi cerita. Baik, dari PKP ingin ulah ada tiga poros tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasriyadi dari PKPI sebagai sekretaris. Kami juga melihat kemarin juga ada duduk pengurus PKPI Wanda dan ada pertimbangan dan tawaran sharing bersama, dan mengingat menimbang itu memang tidak ada persoalan 5 atau 4, tapi kami juga melihat di dapil 1 itu kan yang sudah berjalan 4 kursi itu kita lihat bertarung di 5 atau 4 partai, berarti kalau 4 kursi cuma 4 partai terwakilan, berarti sekitar 11 partai ada kursi. Berarti kalau di dapil 1 jadi 9 kursi, berarti ada 9 partai yang mungkin kalau 1-1. Berarti banyak yang dapat daripada tidak. Pada prinsipnya, PKPI juga sangat mendukung 4 dapil. Itu menurut keputusan kawan-kawan kemarin. Nah, dan kuliah-kuliah juga nggak begitu luas. Kalau 4 mungkin PKPI yang pengurusan yang baru ini lebih juga mudah merekrut calon-calon yang akan maju melalui partai PKPI. Nah, berarti intinya PKPI juga tidak ada masalah. Kalau itu yang menjadi 5 juga tidak ada masalah. Berarti lebih kepada 4 dapil. Cuma itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proporsionalitas ya, mungkin bagian kecil dapil, bagian banyak partai ya, yang gabung di sini.
Jakarta ya. Kemudian selanjutnya, Oka. Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan yang penuh dengan kebahagiaan pada hari ini. Kami, saya Bu Hari Badar dari Partai Golkar, ingin menyampaikan di mana ada sebuah pertimbangan bahwa semua kegiatan yang akan kita lakukan ini harus mengikuti undang-undang, aturan, dan seandainya kita menyimpang, kita khawatir nantinya akan muncul permasalahan-permasalahan baru. Di samping itu juga kami mempunyai pertimbangan bahwa politik ini kan harus mengikuti arus air yang berjalan. Nah, kalau ini bisa kita melawan, atau kita ini juga akan terjadi persoalan-persoalan. Jadi pada kesempatan ini setelah kami diskusi dengan kawan-kawan di Partai Golkar, kami juga sepakat untuk memilih 4 April. Argumentasinya, karena ada sebuah kekhawatiran di sana, argumentasi kami telah melakukan sistem rekrutmen kader yang dijadikan DCS. Daftar calon sementara itu telah kami lakukan, semuanya sudah terwakili dari semua kecamatan, terwakili, jadi tidak ada kecamatan yang terbilangkan, jadi digeser kemanapun posisinya, bahwa kader-kader terbaik kami itu terwakili untuk berusaha mendapatkan dukungan masyarakat yang akan duduk di. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Golkar juga tak terpilih. Maka sekarang ini perkecamatan, karena ada punya adalah perkecamatan dan perumahan kecamatan. Jadi jangan langsung terpilih karena belum terbentukan. Baik, dari PNL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, saya tadi saya mencoba mengorek-orek nama Pak Rabi dari PNA. Sebenarnya hanya di perdebatan di dapil 1 Deraja dan Meraksa. Tadi saya mencoba search di Google, itu rupanya dapil 1 itu 24 kampung yang terbanyak di semua dapil. Kursinya cuma 4. Artinya, satu caleg itu ngurus 6 kampung. Tadi saya merasa sama utara aja. Itu 24 kampung. 24 kampung. Itu kalau kita tadi mencoba meminjam bahasa Pak Arief, itu malahan satu caleg itu mengurus 6 kampung. Kalau begini rata. Kalau digabung ke Jaya Baru sama Bandara ya, Gerapil 1, berkurang. Meraksa caleg itu ngurus 5 kampung. Artinya, kalau kita bicara persoalan kampungnya, gak ada persoalan kalau 4 dapil. Yang kedua, artinya bagi kami, PNA itu ada persoalan 4 ataupun 5. Tapi, harus juga saya berpendapat bahwa kalau melihat hal seperti ini bahwa kalau empat dapil itu artinya bisa mengurus agampung tadi itu, maka kalau kami pendapat kami setuju dengan 4 dapil. Terlepas dari hal yang lain. Persoalannya juga merujuk pada psikologisnya, filosofisnya dan yuridisnya. Artinya secara usul rumpun Kutaraja itu lebih dekat dengan Kuta Alam. Letak garis penduduknya. Kalau persoalan Merasa itu lebih dekat ke
ke Meraksa. Ada jangkauannya pun lebih dekat ke situ. Nah, selagi kalau bagi PA tidak beri persoalan, 4 boleh, 5 boleh. Tapi kalau kami berpendapat, kami setuju 4 dapil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, 4 dapil juga. Kalau dari sisi jumlah kampung, cuma kalau dari pilihannya bukan dari kampung, tapi dari jumlah penduduk kan. Ini kampung juga jadi masalah kan, karena dia harus menurut satu kampung kan. Satu anggaran kampung itu sekian miliar ya kan, menurut. Baik, selanjutnya dari PKS. Partai nomor tadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Partai Keadilan Sejahtera belum mengambil keputusan. Mereka masih mendengar semua dan kita juga menghargai yang sudah mengambil keputusan dan berarti salah. Tapi kan kita ingin mencermati mengenai di politik maupun dan masyarakat. Tiga kali pertemuan ini mungkin sudah mewakili sementara, tinggal kita berbicara internal nanti. Internal apakah memutuskan satu ataupun mungkin nanti ada prioritas-prioritas seperti informasi dari kita tadi, maka tidak wajib satu mungkin ya. Prioritas untuk 1, 2, 3 datang tadi lebih lanjut, tapi yang paling penting kami ingin memberi saran kepada KIP bahwa landasan-landasan ilmiah lah yang harus dipakai nanti dalam menentukan prioritas ini. Jadi bukan harus dengar kami dari partai politik, ya juga dari DPRK, dari elemen masyarakat, tapi ini semua menjadi pengayangan dalam keputusan supaya tidak berbenturan dengan aturan yang ada, kemudian lebih bisa diterima. Kita tidak bisa bilang 100% itu pasti tidak mungkin pendapat dan turut berbeda, tapi setidaknya bisa mewakili pendapat Banda Aceh secara keseluruhan, baik itu pandangan masyarakat, pandangan elemen kandidat yang mewakili maupun dari partai politik ataupun dari PPRK. Ada beberapa yang saya ingin memberi masukan. Pertama, dari segi 5 dapil yang ada data di sini, itu agak berbeda antara satu dapil dengan dapil lain. Pertama, ada perbedaan kelebihan suara. Contoh di dapil 1, ini ada 2489 lebih suara yang tidak berimbang dari jumlah kursi. Artinya ada suara masyarakat sebenarnya yang tidak terwakili. Mungkin karena dilihat ya, lebihnya masih kurang dibandingkan kurang dapil lain. Sehingga dapil ini kurang terwakili, sementara dapil lain tidak lebih. Ya, karena mungkin jumlah itu sama semua. Jadi saya melihat sebenarnya ada kerugian kalau dari segi angka-angka. Mungkin di 4 dapil juga demikian, tapi tidak terlalu signifikan jumlah kelebihannya. Di sini ada yang lebih dari 2.000-3.000 bahkan. Ya. Jadi ini jadi mungkin bisa jadi dicermati kembali dari data-data yang kolektif. Kemudian dari aturan yang ada, ya, dari aturan yang ada tentang prinsip penataan dapil ini juga harus perlu kecermatan. Contoh, dikatakan yang terakhir ini, kesinambungan dalam prinsip penataan dapil memperhatikan komposisi dapil pada pemilu sebelumnya. Maka ini wajib memperhatikan, kata memperhatikan ini wajib atau bagaimana dibandingkan dengan yang B misalnya, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Itu coba dibanding-bandingkan. Kalau memang dua-dua ada masalah, silakan ditimbang mana yang lebih profesional untuk keterwakilan masyarakat. Pada prinsipnya kita dengan dua dapil ini oke-oke saja, tapi yang penting kita berunduran dengan aturan yang ada dan mudah-mudahan nanti menjelang penetapan kita akan memberikan keputusan masing-masing dari setiap partai. Kalau boleh tahu tanggal berapa akan di
sampaikan sehingga kita tidak terlambat dalam memberikan masukan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya sudah pada satu pulang ya. Belum bantah ya. Memang kita sudah jadi sesuai dengan prinsip-prinsip ya, yang ada dalam aturan. Nah, itu semua, jadi ada plus minus, sudah lebih kurang. Kita tidak ada yang lebih utama prinsip ini, itu tidak. Dan juga yang mengenai 6-12 itu juga hanya mengutamakan, bukan juga memperhatikan, tapi mengutamakan. Tapi bisa juga di bawah itu, tidak masalah. Tidak, bukan suatu kewajiban. Yang boleh kurang dari 3 ya, satu jalan melihat. Kemudian posisi KIP Kabupaten Kota ini juga, ini bukan juga yang memerintahkan. Kita cuma mengusulkan. Usulan juga bukan kita, bukan usulan dari kita, tapi dari publik. Publik itu dari semua. Nah, inilah pada acara hari ini, inilah yang terakhir sebenarnya. Yang terakhir kita berdasarkan masukan-masukan, tanggapan-tanggapan dari masyarakat, yang dari semua, termasuk peserta pemilu, termasuk masyarakat semua. Kemudian kami mengkaji, kemudian mengusulkan. Dan disitu tidak diharuskan untuk mengusulkan satu, kami harus tetapkan memilih, tapi kita bisa mengusulkan paling banyak maksimal 3. Bisa 3, bisa 2, bisa 1. Kemudian ke melalui provinsi. Di provinsi nanti maksimal 2. Jadi kalau kita usulkan 3, di provinsi sudah pasti dipotong 1. Dan itu mereka yang memilih 1. Kemudian kirim ke KPU pusat, tinggal 2. 2 KPU pusat nanti yang akan mengkaji berdasarkan alasan-alasan yang kita sampaikan. Inilah hari ini pendapat-pendapat semua ada direkam, kita lampirkan nanti. Itulah yang menjadi alasan bagi KIP Aceh dan juga KPU pusat apabila kita ingin mengirim lebih dari satu. Ya, paling ingin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan untuk menambah, tapi dari sisi partai Nasdem. Ya, ya, terima kasih semua. Memang kita yang berkonsultasi di sini hari ini antara partai politik, pelaksana pemilu yaitu KIP dan ormas, LSM, Bawaslu semua. Nah, yang kita berbicara di sini adalah orang-orang yang bermain politik. Ya. Nah, ini jangan dianggap kasar nanti. Kami orang Nasdem. Nah, tapi kita nanti kan baru masuk masyarakat dan sebagian kesi-kesi di Banda Aceh. Masyarakat di Banda Aceh kita belum tahu pilih mana, 4, 5, 6, terserah mereka. Eh? Nanti ini jangan dibilang, saya sampaikan lagi, saya ulang lagi, jangan dibilang saya ekstrim, keras. Tapi kita ini baru orang-orang berpolitik, ya, baru masyarakat. Ya, tapi kami Nasdem, hasil musyawarah kemarin sore, ya, kami tetap juga mempertahankan 5 dapil. Walaupun kami beda di antara partai-partai politik yang lain, itu karena hak pendapat hak bapak-bapak. Tapi partai kami tetap mempertahankan 5. Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mewakili partai politik kan? Memang kita ini sudah kita kumpulkan, kita tidak lagi turun untuk semua masyarakat. Jadi memang di sini kan ada semua warna-warni. Ada yang keras, tapi Pak Ali ini wakil orang-orang yang keras. Kita turun ke bawah itu lebih keras lagi. Ya. Jadi ini semua sudah mudah-mudahan sudah terwakili. Kemudian dari Pak Kecil ini, yang tadi dimaksa kan? Kan? Pak Kecil Bandung. Pak Kecil Bandung mau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Saiful Banta, Ketua Asosiasi Kecil Kota Banda Aceh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut kami tidak membahas, mungkin mengacu pada ketujuh prinsip yang disampaikan tadi, tapi kami ingin memberi semacam masukan secara umum. Jadi kamu mungkin hanya mempegah limau sebagai bahan acuan untuk KIP tambahan. Yang pertama, saya sependapat tadi disampaikan bahwa semuanya itu harus mengacu pada yuridis formil. Seperti Pak Madi sampaikan, juga kawan-kawan yang lain,
akan menjadi sia-sia suatu putusan jika ini bertentangan dengan aturan hukum. Nah, seperti itu. Itu mungkin bagaimana. Jadi kalau dibilang Pak Aidil tadi menyampaikan minimal 3, maksimal 6, oh 12, ya. Kemudian nggak boleh kurang dari 3, artinya 4 diperbolehkan. Kemudian tentu mungkin kawan-kawan juga ada membuat perkalian-perkalian. Kalau seandainya dapilnya 4, mungkin Pak Arif Padilla menyampaikan bahwa 9 anggota dewan ini menanggung atau memperhatikan 35 kampung misalnya. Kalau mengacu pada 5 dapil, kalau Kutaraja sama Meraksa, mungkin 22 kampung Pak ya, 22 Pak. Meraksa 16, tambah Kutaraja 6, total 22 kampung. Mungkin Google-nya salah. Ya. Jadi, kalau kalkulasi pembagian secara matematis, mungkin kurang lebih 5,5 atau 6. Satu anggota dewan memikirkan 6 kampung. Kalau komposisinya 9 perwakilan anggota dewan, dibagi 35 bagi 9, maka sekitar 4 Pak yang harus ditanggung untuk memberi perhatian dapilnya. Ini kalau kita lihat secara matematis. Namun dalam kesempatan ini, kembali lagi, acuan yuridis formil menjadi syarat utama. Di bahan yang dibagikan ini mengutamakan, bukan tentu beda dengan kata-kata mewajibkan. Wajib berarti ini harga mati. Kalau misalnya tidak boleh kurang dari 3, tapi lebih dari 3 sampai dengan 12. Ini menjadi pertimbangan dari pihak hakim untuk memutuskan apa yang terbaik. Kemudian poin yang terakhir Pak, oh yang selanjutnya. Kami mengharapkan dari kepada kawan-kawan semua, terutama pihak hakim yang pada akhirnya akan membuat kesimpulan dari usulan yang ada, bahwa nantinya saat ini diteruskan kepada KIP Aceh, lun rasa kata duk lagi nyurupa tentu kita akhirkan saboh pertimbangan yang terbaik. Bekli dua saboh ju. Saya sabohnya bek joreji anali hanjisi kemina. Jadi kami mengusulkan lahir satu keputusan yang mengacu dari semua usulan-usulan yang ada. Tidak juga mungkin, maaf nih Pak Iwan, tidak juga hanya mengacu pada keputusan partai-partai politik peserta pemilu. Karena hari ini juga kami diundang semua lapisan dan komponen masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Jadi mungkin dari kami berharap yang pun biasa di karu menyertanya melanggar hukum. Ya, itu yuridis formil. Secara de facto kewilayahan dan segala macam, saya rasa sudah banyak yang memberikan masukan. Setelah ini, mungkin ini agak kebegah menonnya duduk terakhir. Nggak ada lagi duduk selanjutnya. Artinya hari ini, sesuai dengan agenda, saya rasa kita semua yang hadir ini, nyajid boleh pukul 12 kemah, gitu lah. Tapi seandainya menuntut untuk selesai sampai sore demi kebaikan bersama, kenapa tidak? Itu maksud saya. Yang pasti, lahirkan satu keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak melanggar hukum dan menjadi keinginan musyawarah mufakat secara umum. Mungkin demikian, dan kami 90 kampung di Kota Banda Aceh tentu berharap bapak-bapak yang lebih mempunyai ilmu menyangkut landasan hukum pelaksanaan pemilu kali ini. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan uronyo mengesepakatan sesuai azas sila keempat Pancasila berlipama disampaikan akan lahir suatu kebijakan, keputusan yang mewakili keinginan kita semua. Dan harus diingat, tidak ada satupun keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih. Intinya, tadi sebaiknya pada hari ini kita bisa
muncul pada satu dapil untuk kita kirim, ya, untuk kita usulkan. Nah, itu maksudnya. Masalah nanti dan kita lihat lagi perkembangan pendapatnya. Kemudian dari apa itu lo? Pada mau kan lo? Ya baik, terima kasih Pak Ali. Saya ingin sedikit meluruskan saja ya bahwa bagaimana apakah ini tidak melanggar juridis atau bagaimana ya? Jadi kedua rancangan ini kalau menurut pandangan saya dan pandangan kami ya, nah ini kedua-duanya tidak ada yang melanggar. Jadi kalau dibilang mana sama dengan kalau kita bilang bagaimana sistem pemilu yang paling tepat, itu nggak ada sistem pemilu yang paling tepat. Sistem pemilu mana yang paling cocok, paling cocok dengan kita. Jadi kalau kita lihat kemudian oh di sana bagus, di Brasil bagus, di Jerman bagus, kemudian kita keluar kita adopsi, itu tidak akan tidak tentu bagus di sini. Mungkin pasti tidak akan bagus di sini. Jadi memang dari kedua rancangan dapil yang kita ajukan ini tidak ada pelanggaran yuridis. Nah, jadi memang sifatnya kalau yang melanggar itu sudah jelas kita sirisnya untuk dapil itu 3-12 per dapil untuk kabupaten kota. Nah, itu sudah jelas. Maka tapi ada prinsip-prinsip di situ, yaitu misalnya mengutamakan jumlah kursi besar. Tapi ada juga di situ memperhatikan kesinambungan. Nah, kan kita di Banda Aceh ini yang terkendala yang di situ dia. Satu rancangan dianggap lebih mendukung satu prinsip, satu lagi di prinsip yang lain. Nah, maka kita bersepakat atau kita turun rembuk untuk mendapatkan rumuskan yang mana nih yang paling cocok untuk Banda Aceh. Kami di ini bukan hanya butuh masukan, tapi juga diharuskan untuk menerima masukan ini. Nah, jadi dan ini menjadi pertimbangan. Walaupun nanti kita putuskan, nanti kita putuskan apakah satu, apakah dua. Kalau di forum ini dua, saya juga kita putuskan satu di pleno kan begitu. Tapi kita ingin yang terbaik. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Yang penjelasannya jadi dua-duanya ini sudah sesuai, cuman mana yang paling cocok gitu. Ya. Sebelum kepalanya mungkin kita kasih kesempatan tuh dari LSM dulu, DSI ya, dari DSI Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indri dari Jaringan Survei Inisiatif. Terima kasih kepada moderator. Menarik hari ini ada beberapa hal yang muncul ke permukaan dari dua pertemuan belakang. Artinya saya melihat secara prinsip dua-dua dapil ini sudah menurut saya yang paling terbaik untuk ditawarkan, diusulkan. Nah, cuma ada hal yang menarik yang muncul adalah di luar itu. Luar prinsip, misalnya contoh tadi soal Gampung, bagaimana seorang wakil rakyat memperhatikan daerah-daerah pilihannya, termasuk Gampung, jumlah Gampung. Tapi jika kita melihat dengan pembagian jumlah Gampung pun akhirnya lebih mengerucut kepada dapil 4 dapil, sorry. Dan jika kita juga melihat dari hal lainnya, maksudnya saya ingin melihat dari hal lainnya, karena secara prinsip ini saya pikir dua-duanya itu sudah masuk dari dua hal itu. Kemudian tapi yang ingin saya lihat adalah hal-hal menarik tadi yang dari luar, soal digabung, kemudian juga kita juga berpikir soal keterwakilan kawan-kawan perempuan yang juga mulai, dan kawan-kawan mungkin rentan lainnya seperti disabilitas yang ingin juga mulai menguatkan peran-peran mereka di menjadi wakil rakyat. Artinya dengan kursi yang mungkin juga lebih besar, juga mungkin mereka juga lebih punya kesempatan untuk maju. Kemudian ada juga saya pikir untuk hal-hal teknis seperti misalnya kekhawatiran terhadap PPK atau ini, itu juga pasti akan menjadi soal teknis pertimbangan dari KIP jika ini apa namanya menjadi pilihan, misalnya rancangan 4 dapil ini menjadi pilihan. Dan saya pikir itu akan menjadi teknis dari KIP sendiri bagaimana nanti mengusulkan hal yang terbaik sehingga masyarakat merasa nyaman untuk pergi ke TPS mana yang paling terdekat mereka bisa memilih, baik itu dari kaum disabilitas maupun masyarakat secara umum.
Tapi secara prinsipnya kami kalau ini lebih mengutamakan yang 4 dapil. Karena secara umum kami melihat baik itu dari kepala perumpah dan hal lainnya itu lebih condong ke arah sana untuk jaringan survei inisiatif. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masalah dapil ini, walaupun dapil mana aja, Pak, antara pemilih dengan TPS itu ada pengaruh, kan? Anda lihat mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, Pak, para pimpinan partai politik yang berhadir, yang saya hormati seluruh dari KM yang berhadir dan wakil khusus kepada Komisioner KMP yang telah memperakarsai rapat koordinasi uji publik terhadap ketentuan dapil di Kota Banjar. Mungkin saya berbicara pada hari ini lebih kepada hal keterwakilan masyarakat. Artinya saya tidak masuk ke ranah partai politik, mungkin ada partai politik sudah berjalan, tapi saya masuk sebagai perwakilan masyarakat daripada dapil merasa dan saya sudah diamanahkan dan disampaikan kepada saya. Juga kini hadir para politisi dan juga tadi sebelum saya kembali juga ada disampaikan oleh politisi dari Kota Raja baik pemuda maupun politisi-politisinya. Dan menurut berdasarkan informasi mereka, mereka sudah menyampaikan laporan surat tertulis keberatannya terhadap mereka menolak apabila katanya Raja digabung dengan Kota Alam. Asumsinya seperti apa? Ini saya sampaikan sebagai masukan dari mereka berdasarkan surat yang sudah disampaikan. Asumsi mereka adalah mereka tidak melihat kampung Meraksa dan Utaranya itu memang kampung yang terbanyak, tapi penduduknya sedikit. Jadi dia melihat kampungnya, melihat penduduknya, Meraksa itu 10.000, 10.000 lebih kurang. Utaranya tidak 10.000. Artinya dua dapil ini memang sama-sama yang penduduknya sedikit dari kecamatan yang lain. Yang ini saya sampaikan bahwa apabila Kutara Raja digabung dengan Kutara Alam, benar saya sampaikan bahwa Kutara Raja itu dulunya serupu dengan Kutara Alam, itu dulunya. Tapi sekarang mereka berdiri sendiri. Berdiri sendiri maknanya bagaimana? Mereka juga punya hak untuk mengirimkan perwakilannya di parlemen kota. Apabila merasa digabung dengan Kutara Alam, maka mereka menakutkan. Bukan mereka memprediksi tidak akan ada, menakutkan. Bisa jadi tidak akan ada. Karena jumlah penduduk dari Kota Raja dengan Kota Alam itu sangat jauh. Di sini 32.000, di Kota Raja lebih kurang sekitar 10.000. Maka siapapun kemungkinan besar, artinya ini bukan akan seperti itu, mereka akan telah bersaing dengan orang-orang dari kecamatan dalam dan tiap-tiap kampung. Tapi dalam proses kedua kami adalah melihat jumlah ini bukan kampung. Itu satu. Artinya profesional kita lihat. Kemudian partai politik semuanya boleh berbicara karena kita semua adalah menyampaikan aspirasi. Kalau partai politik berbicara tentu maksud saya kalau berbicara tentang partai politik tentu punya kepentingan-kepentingan politik. Tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah kepentingan kecamatan. Masuk ke Meraksa. Meraksa itu memang desanya 16. Tapi penduduknya agak sedikit. Berbeda dengan Bandaraya dan Jawaru. Artinya siapapun calon yang muncul dari Meraksa, itu paling banyak jumlah penduduknya di Pengejero. Mungkin kamu Pak Matia. Dia adalah waktu diskusi. Jumlah penduduknya 2.000. Ya hadir ke TPS jumlah 50% atau 60% dari 1.000 yang hadir. Dibandingkan dengan kecamatan Bandaraya dan Jayabaru, kita ambil Jayabaru satu kampung, sampulnya adalah Kemenangjur. Satu kampung itu jumlah penduduknya 7.000. Meraksa itu ada kampung yang penduduknya 200, 300, 500, dan 400. Hadir ke TPS 50% atau 60% dari itu pengalaman daripada proses demokrasi sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan logikanya adalah apabila muncul orang dari Pengebangjur pasti menjadi calon dan muncul dari Meraksa yang muncul dari Kampung Pi, maka pastikan dia akan bisa menempati orang Meraksa itu menjadi perwakilan di parlemen kota. Karena orang Pengebangjur tadi sekomponya ada 7.000, itu logika secara jumlahnya misalnya. Kalau berbicara kecamatan juga,
orang yang kerja kampung, orang yang hadir dari kejabatan merasa muncul, maka orang bandara itu cuma lihat penduduknya pasti lebih besar. Itu saya lihat kepada profesional jumlah pemilih, bukan melihat kampung. Kalau melihat kampung betul, satu dewan mengurus kampung atau enam kampung, tapi dalam penentuan dapil lebih juga kita melihat pada jumlah pemilihnya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah ini real kan? Berdapat tempat saya selaku perwakilan dan sekarang diberdayakan di Merasa dan Berdayak belum menyampaikan masalah bagaimanapun 21 itu ada di Komisioner KIP tentu sudah memikirkan berbagai hal. Jadi kami tidak mau bahwa kecamatan yang minoritas maka akan gila oleh kecamatan-kecamatan yang penduduknya minoritas. Itu perlu kita sampaikan. Tapi saya akan maksa untuk ditentukan dapil Merasa dan Berdayak itu tak satu, tapi warga Merasa dan Berdayak mengharapkan seperti itu. Jadi siapapun yang terpilih di depan itu dikatakan. Tidak harus saya, memang saya kalau di dalam hari ini otoritas dari dapil Merasa. Kalau di dalam mereka juga ada pertinggian, karena kecamatan Merasa sudah mungkin sudah ada pembinaannya, sudah ada juga pembinaannya. Tapi saya tidak masuk ke situ, tapi masuk lebih kepada aspirasi masyarakat. Jadi coba dibayangkan, apabila nantinya dua kecamatan ini tidak ada perwakilan di parlemen kota, mereka tidak bisa mengadu kemana. Memang betul, yang terpilih di dapil misalnya utaranya kalah. Tapi setiap kecamatan itu punya ego masing-masing, itu perlu diperhatikan. Mau disampaikan bahwa hasil pemilu 2014 itu sudah baik. Artinya di parlemen pada cek, semua kecamatan itu ada orangnya. Baik satu atau dua, bahkan tiga. Setiap kecamatan yang tidak kampung. Tetapi kalau ini terjadi pemecahan, kita menakutkan. Utara Jalan Merasa maka akan hilang perwakilannya. Ini perlu disampaikan. Kemudian, tadi saya melihat ada menyampaikan bahwa kembali ke aturan. Jadi berdasarkan apa disampaikan oleh komisioner tadi, aturan itu tidak menggunakan 6 harus di atas itu, tidak. Tapi 4 sampai seterusnya boleh mengutamakan dengan prinsip-prinsip pemerataan proporsional. Nah itu mungkin juga perlu diperhatikan. Artinya kita serahkan kepada komisioner KIP untuk memikirkan yang terbaik yang memang menguntungkan semua pihak dengan menghilas jabatan yang sedikit penduduknya dan mengutamakan kepada jabatan yang pendudukannya. Jangan lihat jabatan. Kalau di 14 jabatan boleh merasa mengapa anda masih sah? Tapi kami tidak masuk ke dalam itu, tapi masuk pada jumlah pemilihnya. Jadi surat yang sudah sampaikan oleh fraksi para pemuda dari Merasa dan Berdayak terhadap penolakan keberatan itu juga kami sampaikan untuk diperhatikan semaksimal mungkin. Ini warga juga punya hak, partai politik juga hak. Kalau partai politik tentu ada kepentingan, tapi warga itu tidak ada kepentingan untuk kepentingan dia politiknya, tapi kepentingan untuk mengirim orangnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan tersebut ada keempatnya suarakan. Jadi mungkin sikapnya seperti itu Pak Komisioner, mungkin saya pikir bahwa Komisioner tidak terkomplikasi dengan kepentingan-kepentingan, tapi punya pemikiran yang ideologis. Intinya bahwa apapun keputusan yang diputuskan politik, kita terima itu dengan cara profesional dan tidak ada riak-riak setelah itu. Artinya minoritas perlu diperhatikan, mayoritas perlu diperhatikan, tapi lebih pada asas penguasaan dan demokrasi yang diperlukan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak masuk ke dalam partai politik, tapi ini menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena sudah sampaikan berkali setiap pertemuan baik kemarin kita di DPR dan DPR-kan juga atas nama lembaga. Atas nama lembaga yang instrumennya seluruh partai politik juga sudah menyampaikan secara resmi berdasarkan rapat keputusan kami. Sebelumnya menyampaikan secara resmi juga kepada KIP, yaitu secara umum di mana pun. Mungkin itu saja Pak Idil. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada memahami intinya. Ya. Memang banyak surat-surat yang masuk itu juga menjadi pertimbangan. Dan juga ini masih bisa juga kepada kita harapkan juga kepada partai-partai politik ya semua dan belum ini bisa menyampaikan supaya nanti punya
kami punya satu lampiran pertimbangan nanti sebelum kami menyampaikan usulan ke KPU pusat. Mungkin dari pihak pemerintah kota di waktu kita dari Panwas, menyarankan bisa menyampaikan apa nilai kita semua pencerahan dari segi kawasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Komisioner KIP dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Memang proses penyusunan dapil ini menjadi salah satu objek pengawasan kami, sepanjang itu tidak menyalahi 7 prinsip yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 185. Itu tidak menyalahi aturan, maka baik 4 atau 5 dapil itu tidak jadi permasalahan. Hanya itu yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain bisa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuardi Marzuki dari PBB. Kami dari Kota PBB Kota Wan Aceh sudah mengambil keputusan kami mendukung 4 dapil. Itu dari sisi yang terlalu luas wilayah kerja, dari 5 dapil jadi 4 dapil. Itu dimengikanlah oleh Tuan Bidu Bidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PBB ya. Belum-belum bisa bicara. Itu Pak, ayo buka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan partai politik, ketua KIP dan komisioner serta Panwas dan bantuan RSM semua. Setelah sudah yang saya tidak mau ngomong, sudah ngomong tadi Pak Ketua. Oh ya, sepulang tadi suruh duduk saya di sini. Jadi dalam jemaat di kawan-kawan tadi ada yang 4, ada yang 5, yang enggak ada 6 dan 7. Cuman ada 2, 4 dan 5. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Indra tadi dalam klarifikasinya bahwa dalam dua dapil ini, usulan dua dapil ini tidak ada hal-hal yang dilanggar. Mereka juga sudah mengkaji, menganalisa yang mendalam yang dimunculkan ke permukaan ini, ketulisan kita ini, kecatatan kita ini, bahwa sudah melalui pengkajian-pengkajian dan analisa-analisa yang mendalam. Itu satu. Tidak ada pelanggaran daripada PKPU nomor 17 ya, nomor 16 2017 dan Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Itu prinsipnya. Tapi kemudian kita KPU pusat mewajibkan kepada KIP seluruh Indonesia untuk melakukan pengkajian atau revitalisasi kembali, penataan ini terkait dengan politik secara nasional, terutama partai-partai penguasa yang sedang berkuasa saat ini di Parlemen di Senayan. Kemudian KIP akan melakukan kewajibannya, melakukan penataan dapil. Maka oleh sebab itu saya melihat ini suatu hal yang memang harus dilaksanakan oleh KIP. Kemudian terkait dengan penataan dapil ini, saya
barangkali mewakili partai juga, walaupun sudah dikatakan disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ataupun mewakili anggota Dewan Kota Banda Aceh, dan sekaligus juga bisa mewakili masyarakat Kota Banda Aceh. Secara partai, Demokrat sudah memutuskan beberapa waktu yang lalu setelah pengkajian-pengkajian, ini tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan partai kami, yang mana bahwa di Dapil 1, terutama di Kota Raja, kami ada kader 1 atau ada orang kami satu situ. Tetapi itu bukan pertimbangan yang memang absolut, artinya mutlak yang harus diperjuangkan. Tapi lebih kepada memang kita melihat secara luas, ya. Beberapa waktu yang lalu bahwa Demokrat sudah memutuskan bahwa kita akan mendukung 5 atau status quo, tidak ada perubahan. Karena memang setelah kita mengkaji secara hukum, historis, kemudian sosiologis dan politis, tidak ada masalah, tidak ada yang kita langgar. Walaupun Pak Profesor dari kita tadi dari Indonesia itu beliau mengkaji secara historis, politik dan lain sebagainya, ternyata di PKPU ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Maka oleh sebab itu kita memutuskan kemarin itu untuk menetapkan 5 itu secara politik, ya, secara kepartaian kami. Kemudian secara pribadi saya tidak ada masalah, ya, secara pribadi saya tidak masalah walaupun nanti digabung Kota Raja dan Kota Alam. Walaupun Pak Dhani tadi mengatakan bahwa beliau mengatakan kecamatan yang banyak penduduk akan dalam tanda kutip menggilas kecamatan yang sedikit, ya. Saya pikir itu tidak ada masalah. Secara pribadi saya ada 11 desa, 11 sana tengku ada 6 desa atau 6 kampung. Itu tidak ada masalah saya pikir. Jadi secara pribadi, tetapi secara partai memang kami sudah memutuskan dengan pengkajian-pengkajian seperti apa yang dikatakan tadi, secara politis, juridis dan sosiologis untuk menetapkan status quo, ya, artinya tetap 5 dapil di Kota Banda Aceh untuk pemilu tahun 2019. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di forum yang terhormat ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di partai lain yang belum dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika dari PKB. Mungkin PKB nanti akan disuratin aja. Iya. Karena saya sudah konfirmasi tadi, nanti saya disuratin. Mungkin masuk dari antar. Dalam 2 hari ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya dari PDIP ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lur Muhammad Amin dari PDIP. PDIP dari awal ikon hana moba tak duit. Moyo hana lagi yang pulang kursi untuk dapil satu kembali. Pulang pergi. Oh, ada. Pulang pergi. Tanpa ada pulang kursi. Pulang ini. Oh. Oke, ada belum dari partai politik atau dari yang lain yang hadir yang ingin ada? Baik, kalau tidak ada, nanti kita sudah menghimpun dari semua peserta undangan. Alhamdulillah banyak sekali pendapat pada hari ini. Saya pikir jadi pada saat itu berarti ternyata ini kan banyak pendapat koalisi untuk dua-dua, ya. Kemudian mungkin dari Pak Indra, kalau bisa
Anton menanggapi, ada yang ingin disampaikan? Belum sudah itu. Terima kasih Pak Edil. Saya sudah singkat, saya sudah singkat. Yang pertama sekali, saya terkesan sekali dengan kegiatan-kegiatan kita selama ini. Saya di luar konteks politik, jadi kalau dibilang kita Pak Ali, ya, kita Pak Dhani, dan kota-kota Dewan, nah ini kan di luar konteks politik itu. Saya melihat bahwa diskusi-diskusi kita ini bagus sekali. Dan begitulah seharusnya setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan. Jadi bukan hanya pada outputnya, tapi ini adalah proses sosialisasi di mana kita membuka tatuk pemikiran sehingga pemahaman terhadap proses penyelenggaraan atau tahapan pemilihan umum ini dipahami secara luas oleh para stakeholder dan diharapkan juga kepada masyarakat. Tapi tidak semua tahapan saya punya kesempatan seperti ini. Ya. Ini saya pikir melihat dari ketatnya diskusi, memang seperti yang saya sampaikan, banyak teori yang saya baca itu benar, bahwa sistem pemilu, kemudian penetapan dapil magnitud dan mekanisme konversi suara itu memang pengaruhnya besar terhadap hasil pemilu. Terbukti hari ini, ya, dari hasil penyelenggara uji publik kita ini, saya lihat turun gunung beberapa ini. Ketua DPRK dua kali kemarin tetap kita undang tidak datang, hari ini datang. Ya. Kemudian, ya, saya boleh tepuk tangan. Kemudian beberapa anggota DPRK turun gunung, ya. Walaupun kita tidak mengundang anggota DPRK, yang kita undang partai politik. Jadi saya lihat ada Pak Daniel, ya. Pak Ali memang kita undang. Komisi A. Nah, kemudian Pak Tasrif tadi, satu lagi Pak Mahyudin, ya. Di Partai Demokrat mengambil penting acara ini, tadi pagi mengirimkan sekretaris Partai Demokrat kepada Aceh, Pak Royes. Begitu Pak Royes, mungkin tadi telepon tadi, saya ada perlu ini segala macam, akhirnya sudah datang Payu, ya, ketua dan ketua komisi B, ya, Bang, ya, ketua komisi B DPRK Kota Banda Aceh. Jadi ini dianggap penting, alhamdulillah. Satu lagi catatan saya yang menarik, bahwa terjadi dari proses diskusi kita ini terjadi perubahan sikap, ya, ternyata diskusi-diskusi ini diambil penting perubahan sikap. Dari mulai Pak Sarul tadi, PA, yang dua kali diskusi sebelumnya 5 dapil, hari ini jadi 4. Pak Zaki Pan juga begitu. Kemarin 5 dapil jadi 4. Golkar, walaupun kita simulasi kemarin 4 dapil dapat tambah 1 kursi, 4 kursi, tetap bertahan 5 dapil, hari ini jadi 4. Ya. Kemudian ada yang konsisten. Dan konsisten tetap mengalami modapil, ya, Pak Ali konsisten terus. Pak Ali konsisten terus, kemudian P3 tetap 5, ya. P3 kemarin 5, sekarang jadi tidak ada sikap. 4 boleh, 5 boleh. P3 4 atau 5 tadi? Kayaknya 5 boleh, 4 boleh tadi. Mungkin tetap 5. Itu Bapak bilang tuh, tadi nggak begitu. Ya baik, kemudian teman-teman yang dari partner-partner kita juga yang dalam pemilu, ISP dan DPPR juga terus memberikan masukan ke pemilu yang sangat positif, ya. Balai Sura Inang Aceh dan Pertuni, ya, tetap berpartisipasi memenuhi undangan kita, alhamdulillah. PKS juga tetap konsisten bersikap 4 boleh, 5 boleh, sepanjang sesuai dengan aturan. Ya. Kalau Panwas tetap siap mengawasi, harus siap mengawasi. Tapi ini kayak dalilnya. Baik, mungkin itu catatan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bangunan jaringan ini tetap bisa kita pertahankan.
dan mudah-mudahan kita bisa sukses mengantarkan pemilu ini. Kemarin alhamdulillah sudah baik, akan baik bahkan, dan mungkin ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Persoalan keputusan apa dan kita nanti apa menjadi yang terbaik, karena tidak ada juga yang mesti menentukan. Kami komisioner akan pleno, kita akan review lagi semua bagaimana konfigurasi yang terbaik yang kita coba sampaikan. Dan pasti kalau kami ini nggak ada unsur politik-politik lah, kita ini memang sesuai dengan aturan dan yang terbaik untuk semua, untuk masyarakat dan untuk kita semua. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eka, memang sangat penting ya pertemuan kita pada hari ini, dan sebagaimana sampaikan tadi supaya kita semua mengatakan penting setiap tahapan. Ke depan masih banyak lagi hal-hal pentingnya juga kita akan bertemu seperti ini dan semua bisa memberikan pendapat-pendapatnya. Jadi baiklah, mungkin demikian saya selaku moderator, saya memohon maaf ya sama mungkin tidak ada kesalahan-kesalahan. Dan sebelum saya mundur, kita mendengarkan kata penutupan dari Ketua Tim yang nanti akan menyampaikan kesimpulan dan juga sekaligus menutup acara ini. Pada bangga, saya berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada seluruh peserta dari jam 9 sampai 12 masih terus dengan komposisi yang sama, akan kita berdua dan pergantian untuk proses biasa. Alhamdulillah tahapan daripada biasanya sudah kita lakukan di tingkat Kandates dalam melalui proses yang cukup panjang, hampir 2 bulan kita diskusi-diskusi dari satu forum ke forum yang lain dan sampai pada hari ini. Jadi sampai menonton kami itu menghabiskan tiga program untuk mengisi beberapa pendapat kata beberapa pendapat teman-teman. Sampai kita juga ada merekam ada sekitar 25 orang yang menyampaikan dalam forum ini menyampaikan pendapat-pendapat, ada yang mewakili lembaganya, ada yang mewakili sebagai anggota DPR, ada yang mewakili sebagai pemerhati review, juga teman-teman pemangku kepentingan yang lain. Sudah sampaikan oleh Pak Indra tadi, kami masih membuka kesempatan bagi teman-teman untuk menyampaikan secara tertulis bagi partai-partai, partai politik tidak hanya yang memiliki kursi di DPR atau peserta pemilu 2014, tapi juga teman-teman yang sekarang sedang menurut penetapan dari KPU untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019, masyarakat, seperti Perindo, BSI, komponen bangsa juga yang sudah menjadi partai politik, sudah terdaftar di Ketua Umum HAM, tidak penetapan sebagai peserta pemilu. Silakan menyampaikan juga, kita terbuka boleh mengirim langsung ke email kita, di website, maupun langsung mengirim surat dan resmi. Kemudian juga komponen masyarakat. Tidak hanya dari satu kecamatan saja, baraya tidak boleh diseluruhkan menyampaikan. Ini juga teman-teman dari Balai Surat, dari DSI, dari BPR, dari Perpuni, teman-teman yang lainnya juga, silakan menyampaikan apa namanya, penyampaian secara resmi kepada kami sebagai paksaan waktu memang. Kalau kami sudah pernah diskusikan secara detail dan berkelanjutan dengan teman-teman semua. Dari ini semua, kayak saya mencatat dari data moderator, ada sekitar 25 orang yang sudah bicara dan jumlah partai politik sudah bicara yang hadir. Itu yang menyampaikan keinginan agar dapil ini dengan rancangan diperhatikan kesinambungan, yaitu dengan 5 pemilih ada 6 orang. Nah, orang ada profesor, ada pimpinan DPRK, juga ada secara pakar. Dan juga ada yang menyampaikan untuk menyampaikan rancangan penataan dengan prinsip
prinsip untuk berubah kan tadi itu ada sekitar 14 orang. Ada juga yang menyampaikan seperti asosiasi Lici menyampaikan kepada forum ini bahwa tidak menjadi masalah bagi kami para aparatur desa Lici adanya perubahan-perubahan dapil ini atau ada penataan sepanjang itu tidak menyalahi aturan. Bahkan sampaikan agar kami bisa merekomendasikan terus satu rakyat dapil. Nah, sebab itu ini sudah terbuka semuanya, kemudian juga daftar absen sudah ada. Nanti kami langkah beraplikasi lagi, yaitu memperhatikan semua hasil publik-publik ini. Rekaman ini kami tuangkan ke sebuah referensi, kemudian kami ambil berita aja. Ya, sebenarnya saya sampaikan tadi ada 14 kelompok masyarakat dari sekian peserta, 6 yang menyampaikan, ada sejumlah partai yang menyampaikan keinginan 5 dapil, ada sejumlah partai yang menyampaikan 4 dapil, ada sejumlah teman-teman stakeholder yang menyampaikan 4 dapil. Ini akan menjadi bagian yang dipisahkan dari berita acara pleno kami. Dan tentunya ini akan kami usulkan sebelum tanggal 18. Sebelum tanggal 18 kami akan usulkan kepada Aceh. Dan saya yakin sekali di Aceh pun kemarin juga ada pertemuan di sini, juga ada menyebut bahwa di Aceh semua koordinator daerahnya akan turun sebelum tanggal 18 ke semua kabupaten kota untuk melakukan supervisi terhadap pleno-pleno yang dilakukan oleh kabupaten kota dalam rangka penataan dapil. Jadi insya Allah ini akan kita sampaikan adalah kita melakukan pleno. Ada permintaan dari Pak Kusti tadi agar ini bisa diputuskan terus hasil diskusi. Dengan bacaan saya tadi kita sudah dapat gambaran dan 14 komunitas kelompok atau partai juga ada di dalamnya yang menginginkan 4 dapil, ada 6 orang yang menginginkan 5 dapil, 6 kelompok dan ada partai dalamnya. Mesti banyak partai lain yang ingin menyampaikan, silakan menyampaikan. Dan nanti ini akan kami usulkan, rapat pleno-kan, dan kami usulkan mana yang menjadi rangkuman dari hasil pleno-pleno. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan pemikiran serta pendapatnya. Pasti masih banyak tahap-tahap selanjutnya yang insya Allah ini bisa kita laksanakan dengan terus berkoordinasi dengan pimpinan partai politik, stakeholder, teman-teman akademisi, agar kami sebagai penyelenggara di Banda Aceh bisa terus dikawal sehingga pemilunya bisa substansi, tidak hanya sekedar elektoral proses. Saya kira demikian. Apabila itu kita berdaya mengucapkan alhamdulillah dan alhamdulillah kegiatan uji publik penataan dapil dan alokasi kursi di Kota Banda Aceh saya katakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.